karya daring dalam bidang animasi terutama untuk semua peserta e, lomba ataupun kompetisi visual jalur rempah untuk animasi yang baru saja selesai dan sudah diumumkan pemenangnya. Eh juga saya mengucapkan selamat siang kepada e, dua pembicara kita hari ini. Oke, selamat siang. Pak. Untuk Mas Daril. Selamat siang Mas Daril. Selamat siang. Okay, ya, selamat Mas. siang juga semua buat yang telah hadir. Oke, okay. Mas Yudi. Selamat siang untuk Mas Yudi. Masih mute, Mas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat untuk yang menang. Yang nggak menang tetap jadi pemenang. Siap. Oke, jadi loka karya ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari kompetisi visual jalur rempah yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana lomba ini terdiri dari dua kategori: ada animasi dan poster. Nah, kita sangat bersyukur karena pesertanya luar biasa. Itu ada 1.880, di mana animasinya sendiri sekitar 440. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenang, kata Mas Yudi. Mas Yudi bilang yang tidak menang itu adalah tetap pemenang. Selama mau berkarya terus, memperbaiki karya-karyanya, dan eh, jangan bosan-bosan ikut kompetisi. Oke, okay, eh, hari ini kita akan belajar ataupun eh, mereview dari eh, pembicara yang memang kompetisinya ada di animasi dan film. Mas Daril ini adalah ketua Ainaki yaitu asosiasi industri animasi Indonesia pengalamannya juga sudah luar biasa menjadi pembicara di mana-mana dan kalau Mas Datau ini kita tahu adalah sineas salah satu sinematografi Indonesia terbaik ya dan uh, beliau adalah anggota dari Indonesian Cinematographer Society. Nah, jadi kita akan belajar dari orang-orang yang memang punya pengalaman, punya jam terbang, jadi eh, yang ada di sini itu pasti beruntung untuk bisa mendengar dari narasumber kita yang luar biasa. Oke, okay. sebelum kita masuk ke segmen pertama, yaitu saya akan tanya beberapa eh, pertanyaan kepada para narasumber atau pembicara kita, kita lihat dulu juara satu karya animasi untuk... Eh, Kelompok SMA atau SMK, silakan teman-teman dari Kemendikbud. Kita tunggu ya, kita akan di-share videonya untuk refresh juara untuk kelompok SMA atau SMK eh, animasi jalur rempah. Ibu pernah mengatakan kalau bahan-bahan yang tersedia di dapur tidak muncul begitu saja. Ia adalah pengingat kisah-kisah yang telah lama terjadi di dunia ini. Selama ratusan tahun, rempah ini dipakai oleh jutaan orang di setiap dapurnya. Rempah membuat wangi masakan, menciptakan aroma yang tertiup hingga menuju kejauhan. Rempah bukan hanya kisah tentang rasa masakan, tapi juga kisah kasih orang tua kepada anaknya. Rempah juga merupakan kisah seorang petani, penjual, dan petualang yang tergerak oleh aroma rempah. Aroma yang tertiup menuju anak benua, Yazirah hingga benua biru. Gerakan jutaan orang untuk menambahkan kisah di bumi ini, salah satunya kisah tragedi. Tragedi menjadi ingatan akan rempah-rempah, tetapi itu hanyalah satu di antara ingatan-ingatan lainnya. Seluruh ingatan tersebut bersatu menjadi sebuah jalur, jalur yang mengikat pulau-pulau di Indonesia menghubungkan beragam budaya dari ribuan pulau. Tidak hanya sebuah bangsa, tetapi juga kerajaan-kerajaan yang jauh dari kepulauan tersebut. Jutaan kisah di bumi ini merupakan kisah rempah-rempah. Dan makanan hanyalah salah satu kisah tersebut. Oke, terima kasih. Uh, jadi itu adalah karya dari juara satu atau pemenang utama di uh, kategori ataupun di, di kelompok SMK, SMA ya. Uh, nah mungkin yang lebih pantas mengomentari tentang kompetisi ini, lalu uh, apa saja sih yang menarik di dalam uh, proses penjurian gitu ya? Jadi uh, itu mestinya didengar dari para pembicara kita. Jadi saya minta Mas Daryl, Mas Daril duluan yang menjelaskan gitu, apa sih komentar umum tentang kompetisi ini, ya, lalu e, kesannya apa ya? apa e, dalam melaksanakan penjurian kan kita melalui beberapa tahap ya, sampai e, cukup serulah gitu di dalam menilai ini, masing-masing juri punya e, apa peni, e, cara menilai sendiri-sendiri dari sudut pandang kekuatan ilmunya masing-masing gitu. Kira-kira apa yang menarik pada saat proses penjurian tersebut? Dan secara ya. umum, apa saja yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh para peserta di dalam berkarya? Jadi ada tiga hal yang kira-kira saya akan kasih sekitar 10 menit gitu, Mas, untuk mengelaborate. Setelah itu saya kasih ke Mas Yudi. Silakan okay. Mas. Ya, uh, terima kasih. Uh, mungkin nanti saya akan masuk ke paparan uh, singkat gitu ya, tapi secara garis besar uh, dari hasil teman-teman yang sudah masuk karya-karya yang sudah masuk terus kita tonton satu persatu jadi nggak uh, ada yang di skip itu ketika <tuk> para juri melihat uh, semua karya-karya yang dari peserta ajukan gitu dan uh, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata memang animasi ini masih sesuatu yang mungkin masih baru gitu ya buat buat teman-teman sendiri khususnya teman-teman yang dari SMK dari uh, mahasiswa gitu uh, dalam uh, pendekatannya berpikir proses kreatif uh, ketika mau mengemas sebuah ide yang mereka mau sampaikan jadi kita ngelihat bahwa ternyata dari tadi sekitar ada 440 karya ya uh, animasi uh, yang masuk ternyata sebagian besar itu kalau kita melihat kalau dari sisi uh, Orang awam, atau saya, misalnya, sebagai uh, juri ngelihat, oh, sebagian besar itu berbicara pesan yang sama, dan cara penyampaiannya pun memilih uh, cara penyampaian yang sama. Gitu, nah, berarti kan uh, di sini juga jadi uh, tantangan buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan kompetisi seperti ini, merasa bahwa karyanya itu adalah sudah yang uh, ide yang paling bagus, gitu ya. Nah tapi ternyata eh, kelihatan hampir sekitar 90% itu idenya sama gitu kan. Nah berarti kan gimana caranya teman-teman eh, ini tahu gitu eh, cara mengolah ide lalu memilih teknik pada nantinya ketika eksekusi eh, sehingga bisa memang menelurkan karya-karya yang lebih eh, unik lagi gitu dan memiliki sudut pandang yang berbeda pendekatannya. Nah ini yang yang kami ngelihat sih eh, hampir sebagian besar eh, juri juga berpendapat yang sama gitu terhadap karya-karya eh, yang sudah masuk gitu. Tapi ada benar-benar eh, termasuk salah satu yang memang jadi pemenang pun eh, memang memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan peserta-peserta lain pada umumnya. Jadi bisa jadi apakah apa, pengetahuan dia atau lebih mendalami lagi atau punya referensi tentang karya-karya animasi secara umum sehingga itu bisa memperkaya hal memilih pendekatan ceritanya tadi gitu ya dan eksekusinya tadi kira-kira seperti itu lalu kedua sebenarnya kalau secara teknik yang sangat disayangkan adalah sebagian besar itu kurang memperhatikan hal teknis khususnya kalau di animasi juga yang sangat penting adalah bukan hanya animasinya saja atau gambarnya saja gitu tapi juga aspek suara aspek musik gitu nah ini yang kebanyakan teman-teman uh, masih uh, apa uh, antara keterbatasan dengan alat yang ada tapi kita sebagai orang kreatif sebenarnya juga banyak akal cara ngakalinnya maksudnya uh, pakai speaker handphone pun sebenarnya bisa bagus Gitu. tapi kita harus tahu uh, teknik pengambilan suaranya yang menarik bagaimana lalu kalau misalnya mau menggunakan lagu-lagu atau musik-musik atau sound effect yang ada kalau misalnya kita tidak nggak uh, punya teman atau nggak punya rekan yang bisa membantu kita dalam hal eksekusi uh, terhadap hal tersebut apakah bisa nggak kita mencari resource-resource uh, yang free royalty misalnya sehingga akhirnya karya itu juga tidak dieliminasi karena teman-teman pakai lagu yang uh, lagu orang yang tanpa izin atau bukan free royalty music sayang sekali padahal mungkin idenya itu menarik gitu cuma karena keterbatasan saja nah ini yang yang mungkin secara umum uh, apa saya ingin sampaikan dulu gitu uh, lalu selamat lagi tadi saya belum menyebutkan selamat kepada para pemenang dan uh, menurut saya ya tadi setuju dengan mas yudi tidak ada yang menang sebenarnya karena kompetisi ini adalah kesempatan untuk bisa men showcase untuk bisa melatih sama untuk bisa menampilkan karya kita. Karena banyaknya, sebagian besar orang kreatif yang saya temuin, dia berkarya, dia punya skill set, tapi ternyata nggak pede dalam menampilkan idenya. Padahal kita cara bertumbuh di bidang kreatif ini adalah berani menampilkan ide kita, siap menerima kritik, menerima masukan, sehingga pada akhirnya nanti karya berikutnya kita bisa lebih memperdalam lagi, lebih memperkaya lagi dari hal teknis, dari hal cerita, dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu sih. Oke okay, oke, okay. uh, thank you Mas Daril. Nah sebelum saya beralih ke Mas Yudi dengan pertanyaan yang sama ya, kira-kira highlightnya apa, komentar umumnya apa? Saya juga yeah. mau mem memberitahu kepada semua peserta yang di sini bahwa uh, uh, kita punya acara hari ini adalah uh, ada di live streamingnya YouTube Budaya Maju. Jadi buat temen-temen yang memang belum mendaftar tapi punya temen yang menarik atau tertarik untuk belajar animasi boleh dikasih tahu aja gitu bahwa kalau mereka melihat di YouTube sehingga karena kita punya narasumber ataupun pembicara yang hebat yang nyari waktunya aja susah jadi artinya harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Oke, okay. thank you Mas Daril. Kalau dari ya. uh, Mas Yudi gimana? Ya. Uh... Sebetulnya saya itu kan nggak gini, eh, nggak terlalu paham soal animasi secara teknis karena saya latar belakangnya kan sinematografi. Eh, Jadi pada dasarnya animasi itu kan punya bahasa yang sama dengan sinematografi, hampir sama kayak eh, struktur cerita, pembabakan cerita. Uh, pengenalan karakter atau apapun menjadi elemen-elemen untuk bertutur secara teknis juga uh, pemahaman fotografi pemahaman bahasa visual itu juga sama gitu. Jadi menurut saya kelebihannya animasi ini yang kurang teman-teman itu semua manfaatkan menurut saya seperti misalnya uh, contoh realnya gini. Kalau kita mau syuting real live, ada satu kita mau bikin sebuah shot yang menembus dari luar rumah ke dalam rumah, masuk ke dalam ruang-ruang. Secara teknis sinematografi itu complicated sekali, sangat rumit dan itu punya cost yang tidak sedikit gitu. Nah animasi itu punya keleluasaan karena setiap frame kita yang menentukan kita secara kita berdaya sangat absolut untuk uh, menciptakan sebuah shot. Nah, ini yang menurut saya banyak teman-teman di kompetisi ini yang tidak memanfaatkan hal-hal yang animasi bisa tawarkan yang mungkin secara real shooting live itu sulit bahkan tidak mungkin. Misalnya shot masuk dari luar ke dalam mau masuk ke dalam ruangan lewat lubang kunci, wah itu membuat shot realnya lumayan pr gitu. Tapi animasi dia bisa, dia bisa menjadi, dia bisa membuat shot dengan uh, bird point of view kalau kita mengadop uh, terminologi arsitektur atau semut point of view semut dia dengan sangat mudah untuk menciptakan itu karena full dia yang ber, berkuasa atas itu semua. Nah, kalau di nah ini yang menurut saya saya mencoba eh, mengingatkan mungkin teman-teman paham tapi mungkin kadang-kadang kompetisi itu punya pressure-pressure sendiri yang saya yang di di belakangnya. Artinya ini jangan dilupakan, bagian ini yang harus dipegang beridelah seliar mungkin, sejauh mungkin eksplorasilah karena banyak hal yang har yang bisa ditawarkan oleh animasi. Itu aja ada kekuatan-kekuatan yang, yang yang animasi itu sangat punya kekuatan yang dahsyat secara pengucapan secara di visual uh, lingua. Gitu. Terima kasih. Itu dulu sementara. Oke menarik ya jadi uh, ada kesamaan antara uh, produksi film dengan animasi bahasanya sama gitu ya artinya uh, terminologi terminologinya ketemu ya antara si selama penjurian kan juga begitu ya yang dikatakan oleh Mas Yudi pasti uh, ketemu gitu dengan yang Mas Deril sebagai uh, seorang animator. Nah tetapi mungkin tadi menarik adalah bagaimana uh, Animasi, animasi itu bisa lebih bebas menentukan itu. Tadi saya, saya suka sekali itu dengarnya tuh, uh, Mas Yudi bilang bahwa uh, apa ditawarkan hal-hal yang memang tidak tidak bisa dilakukan di film karena mungkin kompleks atau apa. Oke, okay. nah saya nggak akan uh, mem, apa namanya membuang waktu. Mungkin teman-teman harus dengar inilah segmen yang betul-betul penting karena. Segmen ini itu kita akan belajar karena uh, para narasumber ini atau pembicara akan uh, ada slide, jadi saya pikir ini adalah saatnya kita belajar. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang memang uh, nontonnya dari YouTube, silahkan komen kalau mau nanya di situ juga boleh karena kita ada adminnya yang jagain pertanyaannya di situ, uh, silakan gitu. Uh, pertanyaan terbaik nanti akan saya catat karena akan ada hadiah khusus untuk pemain. Uh, tiga penanya terbaik ya dari jalur rempah akan ada hadiah khusus oke okay. saya akan serahkan uh, uh, apa floor gitu ya uh, kepada mas deril dulu ya. karena saya pikir pembicara animasi itu akan menjadi uh, penting gitu pembicara tentang teknik animasi uh, monggo saya berikan silakan mau share slide atau apa pada semuanya menyimak selamat menyimak kita simak sama-sama Siap, uh, terima kasih. Uh, saya langsung share aja. Uh, sambil nunggu saya share, sebenarnya uh, saya setuju dengan tadi uh, Pak Yudi sampaikan bahwa animasi itu sebenarnya teknik yang dipakai untuk kita bisa menyampaikan cerita yang uh, mungkin sangat sulit ketika diproduksi uh, di, dengan eksekusi live action. Gitu. Jadi, kita bisa menciptakan, bahkan kalau misalnya saya pencipta kartun, gitu ya, Doraemon, uh, SpongeBob, masa sih ada busa tinggal di laut bisa ngomong. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa ditawarkan oleh animasi, gitu. Nah, itu mungkin tadi yang dari Pak Yudi juga sampaikan, dari semua karya animasi yang ada, kok tidak ada yang berani mendorong idenya sampai sejauh itu. Nah, itu tentunya karena harus tahu dulu kenapa sih orang memilih teknik animasi ketika mengeksekusi idenya. Lalu kedua adalah proses kreatif, pendekatan kreatif di sebuah uh, karya animasi itu misalnya apa aja. Dan sebenarnya proses kreatif ini bisa dilakukan oleh orang film, bisa orang desain, tech, dan lain-lain. Tapi ini juga saya akan fokus di proses kreatif di bidang animasi. Nah, uh, berikut adalah uh, slide-nya saya, sebentar. Ya, Uh, semoga apa terlihat slide saya mohon tolong di kasih ini kelihatan ya oke okay. siap uh, jadi yang saya mau fokus uh, diskusikan uh, sore ini mungkin saya paparkan sedikit adalah dari ide dan animasi apa sih hubungannya gitu ya uh, tentunya teman-teman di sini harus sadar bahwa animasi adalah sebuah teknik yang dipilih dalam memproduksi Bedanya dengan film dan animasi. Kalau film itu kita menangkap gambar lewat kamera. Tapi kalau animasi kita membuat gambar. Gitu. Nah, itu adalah perbedaan yang paling krusial dari perbedaannya dari film dan animasi. Tapi secara ilmu, cara pengadeganan, angle kamera dan lain-lain, itu kita tetap menerapkan ilmu perfilman. Nah, Uh, tadi saya mungkin juga enggak memperkenalkan diri juga, tadi nama saya Daryl Wilson, saya Ketua Umum AINAKI, tapi juga saya CEO dari studio animasi Kumata Studio, selama 14 tahun saya uh, running studio, gitu ya. Dan uh, apa AINAKI sendiri sebagai asosiasi animasi, uh, isinya itu adalah studio-studio besar, perusahaan-perusahaan besar animasi di Indonesia yang target kita adalah menciptakan Indonesia itu tempat produksi animasi terbesar di Asia Tenggara dan juga bisa menghasilkan konten-konten IP yang memang menarik secara gambaran besar aja. Mungkin teman-teman nanti yang masih sekolah, masih ini bertanya, kemana sih nanti saya mau kerja? Atau kalau mau bangun studio nanti kira-kira kalau mau networking atau mau kerja sama dengan siapa aja? Nah bisa bertanya-tanya lebih jauh nanti ke Ainaki. Yang isinya tadi ada perusahaan, ada studio, ada lembaga pendidikan, ada komunitas, dan lain-lain. Uh, ini saya uh, langsung saja. Ini beberapa contoh-contoh karya-karya terbaru dari member-member di Ainaki. Jadi ada yang jatuh ke iklan TV gitu ya, kayak iklan Kongguan dari uh, Shark Animation. Terus ada Nusa dan Rara itu IP karakter, konten-konten uh, original yang dihasilkan dari The Little Giant Studio. Terus sudah gitu juga ada video klip yang dihasilkan dari Money Monkey uh, Studio yang di Solo. Lalu ada T Motion uh, menghasilkan Ucup Ancur ini short animation. Uh, lalu juga dari studio saya sendiri ada ada short animation dan iklan-iklan TV juga yang dihasilkan. Nah, teman-teman uh, boleh perlu tahu dulu bahwa industri animasi itu satu ada kebagi jadi dua. Ada industri jasa sama industri ciptaan. Jasa itu intinya adalah orang mesen kita yang bikin. Tapi ada berbasis ciptaan, di mana ciptaan ini adalah kalau saya sederhanakan, itu industri yang berbasis bisnis karakter. Kayak Walt Disney dengan Mickey Mouse-nya, di Jepang ada Doraemon-nya, dan lain-lain. Dan ini adalah sebenarnya dua uh, bentuk bisnis yang berbeda, namun bisa dilakukan oleh sebuah studio. Misalnya, studio saya, studio saya nyari uangnya ya melakukan jasa produksi dengan oleh klien, tapi juga ngembangin konten sendiri. Bisa jadi, atau memilih sebagai pem, uh, penyedia jasa aja, bisa juga, atau saya mau milih pencipta konten aja, bisa juga. Itu pilihan bisnis sebenarnya, nah. Uh, perbedaannya, saya mau mau menyampaikan ini supaya dapat gambaran dulu ke teman-teman yang baru ke, ke dunia animasi ini dan tahu nantinya kira-kira kalau mau masuk atau membangun karir di, di bidang animasi itu seperti apa sih, gitu kan? Nah di jasa yang produksi, produksi animasi dimanapun, mau itu film, mau animasi dan lain-lain, itu selalu mel, memiliki tiga tahapan produksi besar, yaitu tahapan praproduksi, di mana di situ adalah penggarapan ide. Lalu, yang kedua adalah tahapan produksi. Lalu, yang ketiga adalah tahapan post produksi. Gitu, nah, yang banyak yang gak sadar adalah di animasi itu bukan animator yang bikin animasi, tapi animator itu adalah profesi yang merupakan bagian kecil dalam sebuah produksi animasi. Jadi, produksi animasi itu ngelibatin apa aja sih? Nah, di situ ada sutradara. Ada penulis cerita, ada konsep uh, desainer, ada karakter desainer, uh, ada storyboard artis, uh, lalu ada video editor, ada voice talent, uh, ada uh, sound engineer, dan lain-lain yang terlibat. Seperti contohnya, kayak di praproduksi ini, di mana di sini, dari mulai ide, digarap menjadi sebuah cerita, digarap desain kar karakternya, desain environmentnya, menjadi sebuah storyboard. Lalu diisi suaranya dengan sound effect, dengan voice, dan apa-apa jadi sebuah animatik. Ini belum jadi animasinya, ini masih tahap ide, masih tahap pencarian idenya gitu, karena animasi biayanya mahal, butuh SDM yang banyak gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan juga panjang, kompleks pekerjaannya, sehingga proses praproduksi ini adalah proses yang sangat penting. Kita harus menentukan secara spesifik apa yang nantinya akan diproduksi. Jadi, dimanapun, di studio manapun, nggak akan mulai produksi animasinya ketika pra produksinya belum final. Dan begitu juga ketika teman-teman menggarap sebuah ide, mau itu nanti ternyata teman-teman, "Oh, studio saya, tapi isinya cuma dua orang atau tiga orang, oh nggak apa-apa." Secara topi gitu ya, saya pergunakan istilah topi adalah ketika saya menggarap desain, oh, saya sebagai desain karakter. Ketika saya menggarap storyboard, saya menggarap sebagai storyboard artist. Tapi orangnya sama. Saya melakukan berbagai macam kompetensi dalam proses produksinya, tapi tahapan ini tetap tahapan yang harus diikuti. Gitu. Masalah nanti ternyata perusahaannya menjadi lebih besar atau studionya menjadi lebih lebih besar, bisa meng-hire orang-orang yang lebih spesifik pekerjaannya, itu tidak masalah. Tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengikuti proses produksi seperti ini. Lalu nanti ada tahap produksi. Contohnya misalnya di dua dimensi atau di tiga dimensi. Tentunya ada teknik animasi lainnya seperti stop motion, ada mekanik motion, dan lain-lain. Tapi yang masih paling besar adalah saat ini adalah 2D animation dan 3D animation. Di mana di situ juga requirement untuk profesinya beda-beda. Jadi, kalau di 2D, misalnya, oh, ada key post artis, ada in between artis, ada clean up artis, ada coloring artis, dan lain-lain, dan masing-masing tahapan ini pekerjaannya beda-beda, yaitu -beda. proses produksinya berbeda-beda. Di 3D, misalnya, oh, ada layout artis, ada yang modeling, ada yang tekstur artis, ada yang rigor, ada yang animate, ada yang visual effect, dan lain-lain. Dan sampai pada akhirnya, adalah di tahap post production, di mana di sini semua elemen dijadiin satu oleh seorang kompositor, lalu ditambahin visual effect, di grading warnanya, diedit pengadeganannya sampai akhirnya final. Nah, ini adalah proses di sebuah animasi. Lalu bedanya apa dengan animasi yang berbasis produk ciptaan konten tadi? Gitu. Oh, kalau ini adalah produk ciptaan. Bedanya apa? Nah, ini saya ambil contoh adalah misalnya teman-teman mungkin udah pada tahu si Juki. Kreatornya si Juki dalam menciptakan si Juki, dia nggak punya studio animasi dia nggak punya percetakan, dia nggak punya perusahaan mainan, dia nggak punya uh, perusahaan merchandise yang bikin baju dan lain-lain. Tapi dari produk ciptaannya dia, dari si Juki, karakter si Jukinya, dia bangun uh, merchandise, produk turunan, dan lain-lain. Dan ini adalah produk bisnis berbasis karakter tadi. Mau itu nanti keluarnya adalah bentuknya mainan, bentuknya serial animasi, atau animasi pendek, atau animasi layar lebar, atau buku komik buku komik digital merchandise dan lain-lain itu bisa dilakukan oleh dia Selama tujuan dia adalah mengembangkan bisnis base dari karakter yang dia punya gitu Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mau berkarya di animasi kira-kira prosesnya apa sih saya melihat dan saya coba uh, fokus ke proses kreatif ini karena saya melihat dari semua karya yang kemarin masuk ternyata memang ini adalah kendala paling utama yang saya lihat ini kalau misalnya teman-teman tahu, bisa akan membantu proses berkarya nanti untuk kedepannya. Nah, di proses kreatif itu sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman pelajari di buku atau Google secara sederhana, ini adalah hal yang paling umum. Semua orang kreatif seharusnya sudah tahu bahwa proses kreatif itu melakukan tahapan-tahapan juga. Ada tahapannya. Cuma biasanya kita sebagai orang kreatif, sok kreatif, gitu ya sok kreatif, sok berpikir aneh-aneh idenya, tapi biasanya kita nggak berangkat dari sebuah masalah. Nah, sekarang saya berangkat ke deskripsi kreatif kreativitas sendiri. Kreativitas sendiri itu adalah kemampuan manusia untuk mencari solusi terhadap masalah yang dialami. Nah, jadi kita sebagai orang kreatif juga harus tahu, setiap kita mau berkarya, kita harus melihat dari awalnya itu adalah sebuah masalah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kompetisi, kita bicaranya sekarang kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah masalahnya. Apa sih masalah di kompetisi ini? Oh ya, tuntutannya adalah briefnya. Kompetisi ini membutuhkan karya seperti apa? Temanya seperti apa? Formatnya, misalnya durasi yang diinginkan maksimal seperti apa? Genrenya, misalnya apakah kompetisi ini mengharuskan ceritanya itu serius kah? Atau membebaskan? Kita bisa liar, seliar, seliar-liarnya itu kita harus definisikan dulu ketika kita mendefinisikan masalahnya itu apa. Lalu siapa yang kita mau bicara nanti? Apakah kompetisi ini sudah menentukan misalnya oh ini nanti akan ditonton oleh orang publik atau karya ini nanti akan ditonton oleh anak SD atau anak TK? Atau kalau misalnya ternyata kompetisinya tidak menentukan itu, baiknya kalian bisa menentukan itu. Gitu. Karena itu nanti akan menciptakan sebuah masalah kepada kalian. Gitu. Dan kreativitas itu selalu mulai dari masalah, dan ketika masalah ada, kita tahu pagar-pagarnya itu sangat mudah sekali. Banyak teman-teman saya, orang kreatif, bilang, "Waduh, saya kehabisan ide nih, bingung nih, biasanya mereka kehabisan ide karena mereka nggak tahu pagar-pagar di idenya atau masalah mereka itu apa." Sehingga mereka terlalu liar ketika saya bilang, "Oh, ciptain dong, misalnya film yang bagus." Ah, bingung, kalian pasti bingung, dibilang suruh bikin film bagus. Ya, film bagus itu buat saya mungkin filmnya action. Buat kalian ternyata horror. Nah, itu berbeda. Begitu kita berbeda, berarti pendekatan kita beda. Dan hasilnya ternyata nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemirsanya. Nah, ini yang harus disepakati di awal dulu ketika kita memahami sebuah masalah. Lalu yang kedua, biasanya orang kreatif itu selalu tahu. Dia merasa pengalaman dia dari apa yang dia udah tonton, apa yang dia ingat, dan pengalaman hidupnya, itu adalah... Data paling lengkap yang dia punya, padahal itu semua ingatan, dan ingatan selalu bisa lupa. Gitu, nah, itu makanya pentingnya kita melakukan riset. Riset itu bisa riset terkait data, bisa terkait image, apa visual, atau foto, atau bentuk, apapun itu, atau audiensnya sendiri secara psikologis. Anak TK, kalau kita bicara dengan anak TK, kira-kira cara bicaranya bagaimana? Kalau ke masyarakat umum, kira-kira seperti apa? kalau misalnya ke anak SMA seperti apa dan lain-lain itu pasti ada umur-umur tertentu dan pendekatannya pun khusus gitulah. Nah lalu ketika riset itu sudah kita lakukan dan ini adalah sebenarnya PR-nya orang kreatif brainstorm. Nah biasanya kita sudah dari awal ketika punya masalah atau bahkan gini masalahnya belum ada aja kita sudah sepakat idenya tuh itu. Wah itu masalah. Karena orang kreatif itu selalu mulai dari dari masalah, bukan nyiptain solusi, baru nyari-nyari masalah. Gitu, itu beda. Gitu, mungkin itu koruptor, gitu ya, nyari solusi, baru nanti nyiptain masalah buat dirinya. Gitu, nah, makanya di brainstorm juga sama. Ketika kita sudah tahu masalahnya apa dan kita sudah memperlengkapi diri kita dengan hasil riset data pendukung lainnya, kita baru brainstorm, keluarin ide sebanyak-banyaknya, mulai dari cerita, mulai dari desain karakter, mulai dari setting, mulai dari teknik produksi, dan lain-lain. Nah, ini kita harus explore gitu sampai akhirnya kita filter di tahap selanjutnya, kita pilah, kita tentukan idenya kita. Lalu masuk ke produksi. Nah, kenapa kita harus pilah dan kita tentukan jangan sampai ketika masuk produksi kita masih meragukan idenya kita. Karena tadi saya bilang animasi itu melibatkan proses yang panjang, waktu yang lama, butuh SDM yang banyak, gitu ya. Nah, ketika kalau misalnya disuruh ulang di tengah jalan produksi bilang, "Wah, salah nih kayaknya, ulang dari awal." Wah, itu bisa merugikan gitu bahkan kalau teman-teman yang saat ini mungkin bisa dikerjakan sendiri semuanya itu dengan menggunakan topi yang berbeda-beda ketika tahap produksi ya pasti teman-teman juga akan malas ketika idenya begitu teman-teman udah setengah jalan produksi lah mundur lagi salah nih ide saya ternyata eh, saya dapat ide apa data baru ternyata nggak begini diulang nah, pada akhirnya nanti teman-teman pun akan mengaruh ke semangat juga gitu loh itu karena apa kita nggak melakukan riset mendalam pada tahap awal Lalu yang paling penting lagi adalah setelah jadi dievaluasi. Evaluasi bukan berarti merevisi. Karena merevisi itu biasanya di tahapan produksi juga itu sudah melibatkan proses revisi kayak storyboard. Kita lihat lagi, oh udah cocok atau belum, desain karakter juga sama. Kita lihat lagi, udah bagus atau belum, dan lain-lain. Tapi evaluasi ini penting ketika karya sudah jadi dan sudah dipertontonkan. Menarik nggak sih? Responnya sesuai nggak sih dengan apa yang kita waktu itu tentukan gitu ya? sehingga teman-teman tahu ke depannya ketika berkarya lagi apa yang mesti diperbaiki apakah dari segi cerita, apakah dari segi apa visual, apakah dari segi musik, teknis, apapun itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kebanyakan semua orang kreatif tidak melakukan tahapan ini dan sayang sekali padahal tahapan ini adalah itu kayak alat paling mudah, instrumen paling mudah berproses berpikir bagi orang-orang kreatif tapi ternyata orang kreatif nggak banyak yang memperhatikan uh, hal ini, gitu. Nah itu yang saya sangat Ini saya udah uh, sebutkan tadi semua sih kurang lebih. Jadi kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Uh, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan terhadap uh, lebih detail lagi terkait proses kreatif kayak atau memilih teknik yang baik kayak atau memanage sebuah produksi, silakan uh, nanti diajukan pertanyaannya. Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Deril menarik ya. Jadi memang e, semua karya itu memang ada step-stepnya ya. Tadi Mas Deril bilang bahwa nggak bisa, nggak ada sesuatu itu yang instan. Kita maunya jadinya bagus kita potong apa ambil jalan potong gitu ya jalan pintas ya. Gitu, itu. Itu message-nya tuh kuat sekali gitu. Apalagi kita kita yang baru teman-teman di sini. E, membangun karirnya itu. Nah sekarang saya mau dengar dari Mas Yudi nih. Mas Yudi mungkin akan bicara tentang keahlian beliau di sebagai sinematografi ya. Mungkin itu yang akan saya tanyakan ke Mas Yudi. Mungkin akan bicara begitu karena gini, kita udah tahu bahwa Yudi Datau ini dia peraih Piala Citra empat kali loh dari tahun berapa nih saya lihat. Tapi nominasinya pun juga lima. Artinya yang nggak menang lima, yang menang empat gitu ya. Kalau saya lihat termasuk di Shanghai International sama pengalaman seperti Mas Deril yang sudah mengelola studio, sudah menghasilkan karya. Nah, sekarang kita akan dengar dari Mas Yudi uh, dari sisi itu, dari dari sisi uh, sebagai si sinematografi yang memperkuat karya-karya animasi. Silakan Mas. Ya, teman-teman selamat siang lagi. Saya Yudi memperkenalkan lagi saya dari saya sinematografer saya di bawah asosiasi sinematografer indonesia juga uh, mungkin saya mau men nya soal gini uh, ini kalau mau back story sedikit, ini dulu saya juga tertarik sama animasi kenapa? karena saya lihat eksplorasi fotografinya luar biasa satu, saya senang fotografi Uh, jadi, menurut saya, mau nggak mau, seorang pembuat film animasi, dia mesti paham uh, kaidah-kaidah kamera, fotografi atau sinematografi, karena yang menjadi bahasa utama itu kan adalah visual. Nah, saya mau membagi sedikit hal yang mungkin dasar mungkin teman-teman juga sudah tahu karena sebetulnya hari ini tuh semua teori ilmu itu bisa kita cari di uh, internet ya. Cuman mungkin ini merefresh dan buat saya juga merefresh kepala saya yang kembali ke basic lagi. Uh, saya mau membagi share teori-teori dasar kayak Apa itu lighting, di mana rumusnya, saya mencoba share ya. Saya langsung share aja. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Oke. Okay. Mungkin saya mulai dari awal. Ini, ini sedikit kita ini ilustrasi aja gitu. Uh, kita bilang animasi itu kan juga film ya. Jadi film itu film itu harus bergerak untuk membawa penontonnya gitu lewat penceritaan, mesti terus bergerak ke depan. Terus ada teknik-teknik yang uh, memberikan informasi yang yang kita arahkan gitu. Jadi butuh naratif spine, apa kerangka bercerita, dan membutuhkan uh, saya sebutnya di sini kereta train untuk mendorong, untuk membawa film itu terus bergerak dari awal hingga akhir itu. Nah, informasi-informasi itu yang kita berikan di film itu ketika bercerita uh, tidak semuanya kita kasih, tapi kayak kita cicil gitu satu informasi kita berikan harus menimbulkan pertanyaan yang jawabannya ada di shot berikutnya. Ya ini basic berpikirnya aja gitu. Jadi memberi, menawarkan sesuatu, tapi ada satu pertanyaan yang tumbuh, yang, yang, tumbuh. Nah jawabannya itu ada yang di berikutnya. Berikutnya itu adalah shot setelahnya atau shot-shot dua tiga shot setelahnya. Jadi itu yang bisa menahan itu bisa membawa uh, uh, kita bercerita maju bergerak terus dan menahan penonton audiens untuk menunggu pengen selalu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oke, okay. kalau di kita ngomong soal plot itu soal cerita film itu digerakkan oleh dua hal uh, ada karakter driven, ada plot driven. Jadi Uh, film itu lahir dari kebutuhan atau keinginan karakter. Misalnya, uh, ada satu karakter yang mau memulai dari satu titik menuju titik yang berikutnya. Misalnya dari zero to hero. Atau dari satu apa uh, uh, keinginan dia bercerita tentang bahwa dia akan mencapai satu titik. Nah itu karakter yang menerifernya. Men men Kalau plot itu ya si karakter itu hanya menjadi elemen dari peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi. Kalau di animasi yang ada di kompetisi teman-teman yang selalu punya plot driven tidak punya karakter driven. Misalnya bagaimana jalur rempah itu, bagaimana perdagangan itu terjadi. Semua itu peristiwa-peristiwa tidak dibawa trennya itu tidak dibawa oleh karakter. Ya, itu uh, itunya. Nah ini saya ngomong soal film itu bahasa yang digunakan adalah uh, uh, ketika kamera itu menjadi narator. Jadi ada enam variabel yang teman-teman mungkin saya menye hanya menyegarkan kembali bagi yang sudah paham yaitu ada angle, image size. Image size itu ada long shot, full shot, close up, big close up, extreme close up. Nah, Depo field itu adalah kedalaman uh, dari titik uh, uh, subjek ke uh, sejauh apa kedalaman itu dalam ruang-ruang uh, yang ada di dalam bingkai kita. Ya, terus saya skip aja. Nah, di film itu ada yang namanya aturan 180 derajat. Jadi contohnya gini, ketika ada dua tokoh berbicara, ada satu garis imajiner yang tumbuh, yang yang muncul. Garis yang garis imajiner ini nih ya, lihat ini kursor saya ya, garis putus-putus. Nah ini adalah 180 derajat, aturan 180 derajat ya ini wilayah pergerakan kamera yang secara teori dasar dalam aturan 180 derajat dia tidak boleh menyeberangi garis imajiner. Ya, sorry balik lagi. Ya. Terus kedua adalah screen direction. Screen direction itu biasa kita gunakan. Misalnya ada satu perjalanan uh, karakter, dia berjalan dari kiri ke kanan frame. Ketika dia keluar frame, Ketika akan dimunculkan kembali, dia harus menggunakan kaidah-kaidah screen direction. Dia, misalnya dia mau pergi dari rumah ke pasar, dari kiri ke kanan, lewat gang, lewat satu pohon di out frame. Terus dia muncul lagi di rombongan di, di gerbang pasar. Kemunculan itu harus punya arah yang sama, dari kiri ke kanan juga. Munculnya dari kalau dia keluar kanan frame, artinya dia harus muncul dari sebelah kiri frame. Kenapa? Supaya penonton memiliki e, kesadaran spasial bahwa ini ruangnya ini. Rumahnya ada di secara imajinatif, rumahnya ada di sebelah kiri, tujuannya pasarnya ada di sebelah kanan layar. Ya. Ini yang namanya screen direction. Ketika dia pulang dari pasar, artinya dia mengarah di di, di arah yang berlawanan dari ketika dia berangkat. Kalau berangkat dari kiri ke kanan, kalau pulang dari kanan ke kiri. Ini sebetulnya karena karena ketika uh, kita men menonton sebuah film, ada kesadaran-kesadaran ruang yang sudah ada dalam diri kita yang kita nggak sadari, dan itu 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 terjadi karena persepsi. Ada pengolahan data yang manusia lihat yang diolah di uh, otak dan menghasilkan sebuah persepsi. Oke. Okay. Nah, ini bukan berarti tadi garis imajiner itu tidak bisa kita langgar. Ada cara melanggarnya. Nah, ini. Nah, gimana cara melanggarnya? Dengan gerakan kamera. Kameranya bergerak, ini tadi di sini ya di di bawah dia. Di ini garis imajinernya, kamera pertama di sini. Ketika ngambil si B dia ada di sebelah kanan bahunya A. Ini soal arah pandang nih jadinya. Oke. Okay. Ketika ngambil si, si A dia ada di sebelah kiri. Si A menatap ke arah kanan frame. Si B men, men, melihat ke arah kiri frame. Jadi kalau di cutting di editing ada satu kesadaran spasial itu bahwa mereka saling berhadapan. Oke. Okay. Tapi bukan berarti kita bisa melanggarnya. Gimana cara melanggarnya? Jangan diputus shotnya. Gerakan kamera yang menyeberangi garis imajiner ini diperlihatkan. Itu sah untuk kita langgar. Atau kita kita bisa ngelanggar juga garis imajiner tali, tapi dalam shot kita kedua karakter ini kita masukkan dalam satu frame. Yang menjadi masalah ketika kita mengambil, kita ngambil si B dari sebelah kanan bahu ini, berarti si B menatap ke kiri kamera. Ini kiri kamera. Nah, kita begitu ngambil si A, kita menyeberang. Sorry, kita nyebrang ke daerah sini. Nah, si A ini menatap ke kiri kamera juga. Kalau kamera dari sini, artinya di, mereka menatap ke arah yang sama. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri, itu yang akan menjadi kejanggalan. Uh, arah pandang kejanggalan uh, kesadaran spasial itu, ya. ini saya lewatin. Nah. Lighting, saya rasa, hal yang sangat teori dasarnya harus dikuasai oleh teman-teman uh, supaya bisa mengembangkan imajinasinya. Menurut saya, teori dasarnya adalah uh, three-point lighting, jadi. Uh, ada tiga, tiga, tiga apa ya tiga, tiga karakter lighting utama uh, secara prinsip lighting key light sumber cahaya utama fill light adalah cahaya pengisi backlight adalah cahaya yang pada belakang objek ya sebagai pemberi dimensi kedalaman pada objek ada satu bonus adalah background light nah, background light ini kenapa tidak menjadi utama karena Kadang-kadang kita punya background-nya green screen atau apa yang yang tidak tidak ada uh, apa ya, tidak uh, yang pada akhirnya akan kita gantikan. Jadi background-nya ini bisa ada bisa enggak. Oke. Okay. Nah, yang penting dalam lighting ini adalah bagaimana kita menciptakan perbandingan antara gelap dan terangnya pada subjek, misalnya orang. Ada ada matematikanya. Yaitu, si key light itu ditambah fill light berbanding fill light itu sendiri. Misalnya ini saya kasih contoh, misalnya uh, key light-nya 100 foot candle, fill light-nya 10 foot candle. Ini foot candles ini adalah satuan cahaya, ya. satu foot candles itu seperti satu batang lilin dengan radiasi 1 meter. Nah, dengan key light 100, fill light 100 berbanding 10, berbanding fill light, eh, fill light itu sendiri, yaitu adalah 100 plus 10 berbanding 10, artinya 110 berbanding 10. Yang kalau kita sederhanakan adalah 11 banding 1, atau 1 banding 11. Ini rasio lightingnya. Apa sih 1 banding 11? Oke, okay. patokannya adalah ada dua karakter perbandingan uh, rasio lighting, yaitu Uh, 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 high key dan low key. High key itu adalah uh, low contrast, kontras yang rendah antara perbandingan cahaya gelap dan terangnya rendah. Itu adalah lebih kecil daripada satu banding tiga perbandingan lightingnya. Kalau di atas satu banding tiga itu adalah low key. Yang low key itu adalah high contrast. Jadi ada high key yang artinya adalah low contrast, kontras rendah, yang ada uh, high, uh, ada ada low key, yang artinya adalah high contrast. Nah ini sungguh sebenarnya kadang-kadang agak membingungkan gitu. Kok ini high key tapi kok kontrasnya rendah? Kok ini low key tapi kok kontrasnya tinggi? Nah sadar nggak sadar? Fotografi itu adalah sebuah banyak hukum-hukum inversi, banyak hukum-hukum uh, berkebalikan. Misalnya kalau kita bikin foto, tangan kanan kita jadi kiri, kiri jadi kanan. Secara uh, uh, arah, uh, secara warna uh, merah uh, hijau menjadi merah, semua berdasarkan kebalikan, komplement di teori eksposur cahaya juga misalnya kita mau naikin diafragma pasti kompensasinya adalah kita harus menurunkan speed jadi ada teman-teman tahu ya kalau fotografi ada speed ada eksposur itu ada ada speed high uh, shutter speed sama uh, diafragma ada iris jadi sebetulnya hukum inversi itu sering banget terjadi di fotografi jadi itu juga menjadi indikator, gitu. Jangan terlalu bingung, "High key" adalah low contrast, "low key" adalah high contrast. Nah, sebetulnya kenapa harus tahu teori-teori ini, gitu? Yang saya pesankan adalah teori itu adalah diciptakan untuk dilanggar. Kenapa saya bilang dilanggar? Karena ketika kita ngomong soal kreativitas itu adalah sejauh mana kita berarti berani melanggar aturan. Tapi persoalannya kita harus paham, tidak hanya tahu, tapi kita harus paham teorinya itu sendiri. Kenapa harus paham? Ya kalau kita nggak tahu teorinya, apa yang kita mau langgar, kan gitu. Logikanya kan gitu tuh. Kita mau melanggar, kita mau menjadi orang kreatif, kita mau melanggar aturan. Kalau kita nggak tahu aturannya, terus kita apa yang kita langgar? Nah, artinya teori itu aturan itu harus kita kuasai dulu, baru kita langgar, langgar dengan kreativitas itu. Pesan saya sih itu aja yang yang penting adalah bagaimana memahami teori itu secara mendarah daging, ketika kita mau berkreasi, kita mau berkarya, teori-teori itu jangan takut kita langgar demi mencapai sebuah apa yang kita mau tuju gitu itu aja terima kasih assalamualaikum oke okay. menarik ya saya sebagai orang awam ya melihat ini adalah pekerjaan yang memang butuh passion ya film animasi ini karena Uh, ini baru dua, dua teori tentang sinematografi yang di, dijelaskan di sini, yaitu satu tentang kamera, satu lagi misalnya tentang uh, lighting, dan juga uh, peran dari sineas ataupun sinematografer sendiri di dalam sebuah film. Nah, uh, mungkin teman-teman uh, di sini kan ada yang SMA, ada yang mahasiswa, ya. Kalau saya udah mulai lihat pertanyaan-pertanyaannya, ini ada yang pertanyaannya sangat mendasar, dasar gitu ya, yang sebetulnya. Uh, sudah dijelaskan de, dalam rangka dalam proses menjelaskan ini tadi ada pertanyaan itu gitu jadi mungkin ada yang nggak bisa nggak usah dijawab uh, tetapi teman-teman uh, tolong di, dilihat ya teman-teman dari jalur rempah tolong dilihat mana yang kira-kira akan kita angkat ada beberapa pertanyaan gitu dan mungkin juga bisa uh, kita bisa nampilin nggak ya siapa yang bertanya di sini ya uh, Mas Rizky atau Mas Heri itu bisa ya ditampilin siapa yang ini? Mungkin ini satu satu kehormatan buat teman-teman bisa langsung uh, mukanya ditatap oleh para pembicara yang yang hebat ini ya. Cuma ada pertanyaan menarik nih di sini sebelum saya uh, tunggu pertanyaan apa yang ini? Ada yang menarik sebetulnya pertanyaannya tuh ada beberapa pertanyaan uh, buat Mas Daryl lama Mas Yudi katanya begini. Kalau kita bekerja dalam keterbatasan, jadi dari segi alat dan segala macam, kadang-kadang kan memang orang sukses itu itu juga bukan datang dari orang yang apa berkecukupan. Ya. Karena justru orang-orang itu biasanya dia yang punya semangat yang luar biasa dan ini mungkin ini harus dikasih enlightenment atau pencerahan buat teman-teman yang seperti ini dari dua dua pembicara ini sambil kita menunggu pertanyaan lain ya. Ya. Uh... Iya, jadi kalau misalnya soal keterbatasan tadi gitu, ya memang itu udah udah makanan sehari-hari harusnya buat orang-orang kreatif untuk me, apa, mendorong keinginan dia untuk nyari solusi sih. Sebenarnya gini, saya saya mungkin beberapa contoh yang kemarin itu ada ada film yang kemarin menang, saya lupa menang di mana, tapi yang yang dia selama syuting itu hanya menggunakan handphone saja dan dan uh, itu berarti kita bisa berkarya dan ternyata karya kita diapresiasi begitu besar oleh banyak orang gitu. Uh, tapi eksekusinya yang dipilih oleh si sutradaranya, kenapa memilih dengan teknik handphone adalah dia pertama mau membatasi dirinya dulu. Kalau gue cuma punya budget gitu ya kecil, kira-kira tapi pengen bikin film dengan handphone aja bisa nggak sih? nah dari batasan itu dia mulai bergerak ide seperti apa sih yang bisa dieksekusi dengan produksi hanya dengan handphone saja gitu dan nanti kayak tadi aspek-aspek yang mas yudi uh, bilang bahwa ternyata ada 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 ilmu-ilmu sinematografi -ilmu, uh, yang harus diperhatikan dia tetap lakukan lighting dia tetap perhatikan angle pengambilan gambar dia harus perhatikan adegan kalau misalnya kayak di kita istilahnya hook in hook up gitu kan di adegan film juga sama, hook in hook up, uh, eye contact, uh, penonton, kita nonton, tracking buat movement dari scene ke scene-nya, itu kita perhatikan, itu tetap diperhatikan. Tapi dia bekerja dengan keterbatasan alat. gitu Dan ternyata bisa, dan ternyata diapresiasi. gitu. Nah, ketika dia milih ceritanya, dia bukan berangkat dari ceritanya, tapi dia berangkat dari alatnya apa, budgetnya berapa, gitu. Gimana caranya gue bisa produksi murah, cepat, gitu kan? Oh ternyata bisa ngasilin ide yang brilian dan akhirnya output pun brilian gitu outputnya juga bagus nah terus yang yang kedua sebenarnya tadi juga saya sempat scroll pertanyaan terkait keterbatasan tadi juga gitu ya saya mungkin pengen cerita juga teman-teman mungkin ngedengarnya adalah kok oh, saya 14 tahun di bidang ini mungkin nanti Mas Yudi juga bisa bisa cerita juga dulu waktu ngerintis seperti apa studio Kumata sekarang dengan 14 tahun yang lalu saya lulus kuliah itu modalnya dengkul <laughs> jadi kita cuma punya komputer, ada empat komputer. Sementara kita ada tujuh orang di studio, tapi kita tetap bisa berkarya dengan keterbatasan itu. Lalu, kenapa kita spesialisasinya di 2D? Tadi ada teman-teman yang jawab, kenapa sih kok banyaknya 3D di Indonesia? Nggak banyak 2D. Kita di kumuh atas studio juga, di studio saya waktu itu sama teman-teman berpikir dari keterbatasan. Kalau 3D, butuh alatnya canggih, butuh render farm. Wah, Edan lah kita mesti ngikutin teknologi. Sementara kalau 2D itu tradisional animation yang kita bisa hasilkan dengan komputer seadanya. Kita dulu paper, jadi kita bisa gambar dengan kertas, di scan manual satu-satu, diwarnain, baru digital di Photoshop gitu kan, lalu diedit di After Effects. Jadi itu satu persatu tekniknya. Tapi itu berangkat dari keterbatasan yang kita punya dalam mendirikan studio. Tadi ada nyangkut juga stu, bikin studio gimana. Intinya adalah uh, berangkat dari apa yang kita punya, realistik jangan nunggu kapan kita lengkap baru kita mau berkarya gitu kapan kita lengkap baru kita mau mendirikan sesuatu itu harus berangkat dari kita minat gak sih kita kita passionate gak sih dengan dengan animation misalnya atau dengan film nah itu yang nanti akan ngedorong kita untuk terus berpikir nyari solusi apapun itu hambatannya kayak sekarang teman-teman film hambatannya adalah gimana caranya syuting di tengah covid seperti ini saya yakin nanti nih di enam bulan ke depan pasti ada ide-ide brilian yang bisa dihasilkan oleh teman-teman perfilman dengan ide-ide pendekatannya adalah gimana caranya bisa kolaborasi syuting dari rumah ke rumah nanti di editing tahunya nanti hasilnya itu film yang serunya bukan main bisa jadi karena keterbatasan kita nggak boleh syuting di luar dan itu berangkat dari keterbatasan semua itu berangkat dari keterbatasan kalau kita nungguin George Lucas bikin Star Wars itu terbatas dulu belum ada CGI yang secanggih sekarang visual effect secanggih sekarang dia bikin setnya gitu ya yang sampai dia mau bangkrut gitu ngabisin anggaran dan waktu produksi dan lain-lain kalau dia nunggu memproduksi Star Wars sampai teknologinya mendukung dia dia nggak akan jadi pelopor teknologi syuting film saat ini gitu nah itu yang yang sebenarnya adalah teman-teman harus tahu bahwa semua jangan kita lihat sukses story-nya, tapi kita lihat bahwa ternyata di animasi di bidang kreatif di perfilman dan lain-lain itu semuanya proses dan semuanya adalah pendewasaan kita mau itu kita memperlengkapi diri kita soal teknis, mau itu kema kemampuan kita matang di penggarapan ide, dan lain-lain. Dan semuanya terus belajar. Saya sampai sekarang ini selalu belajar teknik baru, dan lain-lain. Mau itu saya cuma 2D pun, 2 aja sekarang berkembang sangat jauh dibandingin 2D 14 tahun yang lalu. Nah, itu yang uh, kita harus terus ikuti, kita harus terus mau belajar, uh, dan ya jangan sampai hambatan keterbatasan itu malah jadi batasan buat kita. gitu, Bukan menjadi tantangan buat kita kira-kira itu sih. Menarik. Oke, okay. uh, Mas Yudi gimana Mas? Yudi juga punya pasti punya story story di mana untuk menjadi seorang Yudi data yang sekarang ini kan ada proses. Nah, ya, tadi yang dari bilang adalah jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya itu yang harus dirasakan, diresapi itu malah justru membuat sebuah karya bisa bagus karena didorong oleh kreativitas tadi. Nah, kalau Mas Yudi gimana, Mas? Tuh, ada yang nanya soalnya Hello. banyak nih pertanyaan keterbatasan ini soalnya kalau kita ngomong keterbatasan apa yang kita punya ya kayak ter, ter, terutama kan film ini kan sebagai seni seni ketujuh kalau kita lihat ada satu buku yang bilang bahwa dia muaranya para uh, uh, muaranya seni ada seni rupa di situ ada seni tari di situ tapi jangan lupa ada satu hal lagi ada teknologi di dalamnya nah itu biasanya yang menghambat Kan keterbatasan itu adalah datangnya dari teknologi, karena film itu kan e, setengah teknologi dan sains, setengah lagi seni. Nah, biasanya datangnya itu dari teknologi dan sains. Itu, nah, gimana caranya seorang seniman ketika dia menemukan sebuah kelemahan, bagaimana kelemahan itu dijadikan sebuah kekuatan untuk berbahasa? Nah, itu yang penting buat seniman. Nah, ketika dia punya misalnya gini, misalnya saya hanya boleh syuting dengan kita nggak dikasih, kita diman dikasih teknologi kamera yang uh, yang secara teknologi tidak baik, gitu. Ya. Misalnya kamera A gitu. Oke. Okay. Persoalannya bagaimana kita mau tahu bahwa itu punya keterbatasan, keterbatasannya di mana? Nah, kita mesti cari tahu betul. Di mana keterbatasannya, di mana kelemahannya, semua modal-modal yang kita punya, ketika kita tahu karakter itu, bagaimana kelemahan-kelemahan itu kita jadikan bahasa, di mana ketidakmampuan kamera merekam gambar yang low light, dan dia menjadi gambar yang sangat uh, raw, sangat uh, grain, uh, tidak halus, uh, banyak titik-titik. Bagaimana itu menjadi sebuah bahasa? Karena pada akhirnya apapun yang ditawarkan itu bisa kita jadikan bahasa untuk ber berucap, bisa menjadi bahasa ekspresi. Artinya itulah tantangannya uh, untuk kita mengubah sebuah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk berekspresi. Yang paling penting buat saya di situ jangan. Uh, A akan jauh lebih baik ketika kita berangkat me me menolorkan ide e bu kita belum apa apa sudah kalah sama keterbatasan artinya gini belum apa apa kita gitu, waduh tapi kita nggak punya ini oh kita nggak punya ini kita nggak bisa bikin gini nah menurut saya itu, itu hukumnya haram tuh Sebagai seorang seniman tuh hukumnya haram ketika kita mau me me menciptakan sebuah ide kita sudah mikir soal keterbatasan. Biarkan aja ide itu liar, biarkan aja ide itu berterbangan di mana-mana. Biarkan dia menjadi besar setinggi gunung Everest. Persoalan nanti itu adalah adjustment dalam sebuah proses pencapa, penciptaan. Gitu. Dalam proses ya. Jangan 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 juga di jangan juga diabaikan proses penciptaan teman-teman ketika membuat film-film animasi ini itu sebuah sebuah perjalanan yang berharga dalam proses Anda mencari identitas diri Anda. Karena seniman itu yang membedakan adalah tanda tangannya. Bagaimana dia memiliki karakter, itu yang berbeda. Bagaimana dia menemukan karakter, dia menghargai proses perjalanan karya-karyanya. Jadi kita, jangan ter, jangan juga diabaikan, jangan kita terfokus sama pada hasil akhirnya. Hari ini kita kalah, oh, itu proses perjalanan kita harus, harus kita hargai dan itu yang membuat kita menjadi selalu bergerak gitu, sampai menemukan siapa kita, siapa apa sih tanda tangan kita, apa sih kecenderungan kita ketika kita mau berkarya, menemukan jati diri yang sebetulnya jati diri kita ini, bangsa Indonesia kan sudah sudah hilang sejak Uh, politik etisnya Belanda terjadi di abad 19 itu adalah penghilangan jati diri. Nah kita harus bangkit menurut saya. Seniman-seniman itu nggak boleh kalah oleh itu gitu. Seniman apapun, anda seniman film, anda seniman animasi, seniman apapun gitu. Sampai kira-kira kurang, kurang lebih begitulah proses dan uh, merubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Saya mau menyapa senior saya dulu guru saya Mas Jito. Kayaknya ada Mas Jito nih. <laughs> ini guru saya nih Mas Jito. Jadi terima kasih Bu Vita. <laughs> yes. Ada ada Mas Jito di sini benar teman-teman. Mas Jito ini akan jadi pembicara kita besok. Jadi kita akan uh, ada satu sesi lagi lokakarya uh, untuk poster ya. Besok itu kita punya tiga pembicara di mana uh, kekuatan mereka juga berbeda-beda Tetapi uh, dalam satu karya yang sama Itu bisa disatukan Ada Mas Jito yang memang uh, Juga peranannya di, di advertising And branding itu udah cukup lama Terus ada Yusuf Hadi Besok akan ada Itu adalah marketing Kalau teman-teman tahu marketing millennials Tentang millennials Riset dia tentang millennials cukup banyak Dan satu lagi adalah Arto Biantoro dia adalah brand aktivis yang suka ada di Metro TV. Jadi jangan lupa ya, besok jam 2 itu akan ada khusus buat poster dan pesertanya banyak karena memang kemarin itu kita punya peserta dari poster sekitar 1.400 orang. Jadi kalau animasi ini berarti masih sangat unik ya Mas Deril ya, masih sangat sedikit yang mampu melakukan kerjanya dengan ya menggunakan teori-teori tadi, teorinya harus dimengerti untuk bisa di dilanggar tadi kata Mas Yudi ya nah ada satu pertanyaan yang juga sudah kita pilihkan ini mengenai karena kebetulan ini kan adalah jalur rempah oke teman-teman mungkin dari tadi saya juga tidak memperkenalkan diri saya ya saya itu adalah Vita Datau saya adalah dari komite jalur rempah uh, yang memegang uh, tugas sebagai uh, communication dan publikasi nah komite ini dibentuk memang untuk mendukung program prioritasnya jalur rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini adalah Dirjen Kebudayaan di mana kita mau seluruh Indonesia ini tahu bahwa kita punya sejarah jalur rempah yang harus kita apa kita uh, gali kembali kita rekonstruksi tetapi bukan untuk melihat kepedihan-kepedihan ataupun sejarah-sejarah yang menyakitkan. Tadi yang baru saja kedua pembicara kita bilang bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kita e, rekonstruksi untuk menjadi e, hal yang sangat bermanfaat di masa depan. Jadi bagaimana jalur rempah ini bisa menjadi sebuah cerita yang menarik, bisa menjadi koneksi antar bangsa, Indonesia dengan bangsa-bangsa yang memang dilewati oleh titik-titik jalur rempah menjadi titik pun titik awal dari sebuah revitalisasi rempah karena kita dulu pernah besar dan pernah punya uh, kedudukan di posisi perdagangan rempah dan segala macam dan bagaimana semua seniman-seniman bisa berkarya yang mengangkat kembali jalur rempah nah inilah program yang memang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen Kebudayaan dan kita butuh kerjasama oke okay, nah jangan lihat nama saya sama dengan uh, Pembicara yang satu ini dia memang adik saya ya, tapi ini nggak ada KKN. Jadi ya, saya respect di sini adalah nggak uh, ada nepotisme maksud saya ya. Uh, saya respect uh, Mas Yudi ini sebagai se uh, seorang seniman yang memang mendedikasikan hidupnya buat uh, film Indonesia dan saya juga lihat rekornya Mas Daril ini yang juga masih muda loh, menurut saya sih masih muda nih. Yang betul-betul karyanya luar biasa jadi pembicara di mana-mana. Jadi E, pertanyaan-pertanyaannya banyak, tapi mungkin nggak bisa dijawab tapi saya pilihin ada lagi satu yang menarik, begini katanya di dalam me, apa, membuat film ataupun animasi yang berbasis sejarah nah kebetulan karena jalur rempah juga kan kita banyak menggali sejarah-sejarah kira-kira tantangannya apa step-stepnya apa yang harus sebaiknya dilakukan gitu ya, tadi Mas Daryl juga udah udah menjelaskannya, tapi kira-kira Mas tipsnya itu apa sehingga membuat sejarah itu kan sesuatu yang fakta ya yang tidak boleh juga kita buat-buat tetapi menggunakan teknik kreatif mungkin menjadi sangat indah untuk diceritakan atau dituturkan tadi kata Mas Yudi nah itu kira-kira apa dari Mas Deril, apa dari Mas Yudi apa silakan ya. uh, kalau dari dari saya sih sebenarnya kita bisa melihat uh, tadi ya uh, kaitan bagaimana kita bisa mengemas Uh, tema sejarah ini uh, dengan memilih uh, teknik animasi sebagai uh, teknik produksinya gitu ya sehingga mengeluarkan output nanti uh, bisa ditonton. Nah uh, ya balik lagi kalau dari dari animasi sendiri yang bisa ditawarkan gitu uh, kesulitannya ketika kalau orang film mau membuat sesuatu yang uh, base dari sejarah apalagi udah zaman dulu di mana kita nggak punya tempat-tempat itu lagi, berarti kan harus dibuat dan sekarang sudah ada teknik-teknik CGI di mana semua itu bisa dibikin modelnya lagi berdasarkan blueprint-blueprint uh, atau data-data yang sudah kita miliki misalnya di, di museum dan lain-lain dan kita bisa bikin itu menjadi sebuah model 3D misalnya untuk dijadikan sebuah setting uh, lalu ke, berdasarkan kayak bajunya yang digunakan tahun dulu seperti apa uh, layout uh, lokasi dan lain-lain itu kita bisa hidupkan kembali melalui animasi. Nah, tapi tentunya perlu diingat bahwa ketika kita menciptakan produk tontonan dengan teknik animasi ini, kita mau bercerita sejarah ini kepada siapa sih, gitu kan. Apakah ini nanti memang historical journey, kita mau menceritakan sebuah tokoh kah, atau mau mencipta, mau bercerita tentang sejarah suatu tempat kah, gitu ya. Dan ini nanti apakah akan ditonton oleh orang umum yang banyaknya mungkin lembasa yang memang Uh, tertarik dengan uh, sudut pandang sejarah tadi gitu, atau memang kita mau menyampaikan nilai-nilai sejarah yang dari dulu sudah ada, uh, kita kembali perkenalkan uh, ke anak-anak usia dini misalnya, atau untuk anak-anak SD, sehingga berarti kan pendekatannya ini selain mendidik tapi harus menghibur, gitu. Nah tentunya ketika kita bicara menghibur itu kita harus tahu tuh gimana cara ngatur porsinya ketika kita bercerita. Kita menciptakan naskahnya nanti, gitu. Uh, sangat sedih kalau misalnya kita sebagai pencipta, dan khususnya biasanya yang saya alami, ya maksudnya kerjasama dengan pemerintah. Uh, saya tahu niat mereka adalah menciptakan sebuah produk yang bisa bermanfaat, tapi kadang karena mungkin takut, atau hati-hati, atau uh, tidak mau eksplorasi, gitu ya, mendekatkan produk itu kepada nanti siapa yang nonton pada akhirnya ketika kita nonton pun ya jujur saya punya anak ketika nonton jadinya nggak menarik padahal harusnya itu adalah sesuatu produk yang menarik buat mereka bukan bukan sebagai produk proyek gitu kan nah ini yang harus uh, tentunya jadi catatan ke kita gitu dan ketika kita berbicara dengan anak-anak kecil kita bisa tonton banyak contoh-contoh yang menarik gitu gimana sih uh, tontonan buat anak usia dini kalau misalnya kayak kita pelajari dari formula-formula yang Uh, secara bisnis, sudah berhasil, kayak Disney Junior, Nickelodeon Junior, uh, atau enggak. Misalnya, uh, kalau lebih dewasa lagi, mungkin dengan kartu network, uh, ada Disney juga, ada Disney XD, ada Netflix sekarang, dan lain-lain. Uh, apakah itu bisa dijadiin serial yang bercerita tokohnya itu seorang anak, misalnya dengan setting sejarah, sehingga kita bisa mempelajari cara hidup masyarakat zaman dulu seperti apa? berinteraksi dengan rempah-rempahnya seperti apa tanpa harus disebutkan eh kamu tahu nggak cengkeh ini berguna loh untuk ini 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 itu kadang nggak perlu diceritakan tapi kalau kita bisa masukkan ke dalam cerita itu menjadi sebuah aspek yang biasa bagi tokoh kita itu secara nggak sadar anak-anak yang nonton ketika dia ingin dirinya menjadi anak itu si tokoh utama kita itu dia akan mengikuti jadi misalnya contohnya, saya dulu waktu kecil suka nonton Doraemon. Yang setiap hari makannya Dorayaki. Gitu kan? Tanpa dikasih tahu Dorayaki itu makanan khas dari Jepang dan lain-lain, tapi karena tuh karakter seneng banget Dorayaki dan kelihatannya enak, jadinya saya nyari Dorayaki. Sayangnya waktu saya kecil Dorayaki nggak ada yang jual. Kalau sekarang ada. Gitu. Makanya saya penasaran, saya beli. Gitu. Oh gini rasa Dorayaki. Nah, Tentunya kan kalau kita bisa ngemas dengan pintar, kita bisa jadikan itu menjadi aspek si karakter utama itu tadi. Apakah misalnya kalau ceritanya tentang adventure anak itu menjadi hebat ketika dia makan uh, apa atau minum uh, ramuan atau jamu atau bersentuhan dengan alat yang dia bangun dari rempah-rempah dan lain-lain. Tentunya harus diperhatikan karena anak-anak mengikuti. Jadi jangan sampai ternyata ada jamu-jamu tertentu nanti anak-anak pengen diminum. Nah itu juga yang harus diperhatikan juga ketika. Kita berbicara kepada siapa segmen umurnya. Nah, tapi tadi sih poinnya adalah gimana caranya kita tetap membatasi siapa yang kita mau uh, arahkan dan kita benar-benar menciptakan produk sesuai dengan apa yang kita mau uh, penontonnya siapa gitu. Jangan terfokus dengan uh, kita, kita sebagai orang dewasa karena sudut pandangnya beda. Saya waktu kecil dengan saya sekarang meskipun saya tetap nonton film kartun untuk anak kecil. Itu pendekatannya beda. Anak kecil sekarang dengan anak kecil zaman dulu, saya kecil itu berbeda. Pola penceritaan bisa lebih cepat sekarang dan lain-lain. Ya, itu yang yang kita harus uh, update aja sih, kira-kira itu mungkin. Oke, okay. Mas Yudi, uh, sejarah film oh, sejarah, sejarah ya. itu huh? bagaimana mem membuat itu menjadi sebuah karya yang menarik ya kembali sih sebenarnya yang tadi Mas Dery bilang risetnya riset itu menjadi bagian yang paling utama ketika kita mau ngomong soal sejarah. Ya. Karena ketika tidak kita tidak tidak katam dengan dengan sejak dengan risetnya dengan dengan data riset yang sangat komprehensif dan sangat kok dari segala sudut ya kita nggak kaya dengan data kembali kita punya kesulitan untuk bagaimana kita berucap, kayak orang yang kalau mau ngomong, kalau dia mau menulis, ketika dia tidak punya perbendaharaan kata yang banyak, dia akan dia bikin satu buku dengan keterbatasan vocab vocabulary. Ketika keterbatasan itu, orang akan jenuh membacanya karena akan berulang. Apa yang dia punya itu akan diulang-ulang. Gimana caranya ya, perkaya perbendaharaan katanya dengan apa? Dengan riset. Riset itu sudah sangat dimudahkan sekarang. Kita tidak perlu kita tidak perlu terbang ke Leiden sekarang untuk mencari data sejarah. Kita bisa bikin koneksi sama Leiden melewat internet gitu. Entah itu berbayar atau tidak berbayar, itu itu sangat mudah gitu. Nah, kalau hal-hal ini yang sudah dimudahkan, kalau kita bisa nggak dapat, artinya ada masalah dengan diri kita bukan dengan fasilitas. Ketika kita kebingungan, kalau kita udah punya data luar biasa, terus kita kebingungan bagaimana mengolah datanya, nah itu persoalan bagaimana mengaliwahanakan data-data itu menjadi dari data-data, teks data-data itu menjadi sebuah teks ide untuk kita aliwahanakan kembali ke dalam sebuah karya film. Kan persoalannya itu. Persoalannya adalah Data udah nggak masalah, bagaimana mencari risetnya udah nggak ada masalah. Artinya ada di kita, gimana caranya kita supaya tidak stuck ketika data itu kita bisa bisa kita alihwarah wahanakan ke dalam ke dalam teks film, ya itu kembali kembali kita mencoba mengurut kembali dengan metode yang paling sederhana, dengan metode yang 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 dipakai oleh seluruh orang ketika dia mau menulis, ketika dia mau berkarya, yang adalah saya rasa di banyak bidang. 5W1H. Why? Kenapa kita mau bikin sejarah? Kita mesti jawab tuh. Pertanyaan itu 5W1H itu kita mesti jawab. Ketika kita punya peta itu, kita punya jawaban-jawaban dari 5W1H, kita tahu apa yang kita mau sampaikan nah kalau kita tahu mau apa yang kita sampaikan kan sebetulnya persoalan tinggal bagaimana kita membahasakan bahasa itu soal teknis akhirnya dan itu bisa kita kejar kapanpun kita bisa kejar dimanapun persoalan penciptaan itu adalah persoalan bagaimana kita e, melakukan proses sebelum eksekusi penciptaan itu bukan ada di proses ketika kita eksekusi sebetulnya ketika kita punya konsep kita punya sebuah konsepsi yang kuat artinya nggak eh, usah khawatir bahwa itu tidak akan menarik saya mau kasih tips sedikit soal konsep ini pemahaman saya ya pemahaman saya saya mau coba pakai buat saya tuh konsep itu bagikan sebuah kubus nih oh, kalau ini kita anggap ini kotak kubus ya dengan satu dua tiga empat lima enam sisi. Ketika ada satu lingkaran yang dipenuhi oleh manusia, kita letakkan kubus ini ada di tengah-tengah di antara mereka. Nah itu konsep itu harus diperlakukan seperti itu, seperti kubus itu. Kita sebutlah ini A, ini sisi A, ini sisi A, sisi sisi B, sisi C, sisi D, sisi E, sisi F. Saya hanya butuh melihat sisi D dan sisi C. Saya tidak perlu sisi yang lain. Kenapa? Karena latar belakang budaya saya memahami apa yang tidak terlihat. Nah, orang yang di seberang sana, dia hanya butuh melihat sisi A, eh, sisi A, sisi, sisi B, sama sisi E. Yang lainnya, dia tidak melihat. Kenapa? Karena sudah ada dalam dirinya dia. Karena setiap manusia punya keunikan, punya latar belakang culture, punya latar belakang psikologi yang berbeda-beda. Nah, tapi sebagai sebuah konsep kita harus bikin ini lengkap sisinya. Nah, konsep itu yang penting ketika dalam proses penciptaan mau sejarah mau apapun gitu perlakukan konsep itu sebagai sebuah kubus yang ada di tengah-tengah yang dikelilingi oleh manusia dengan beragam dengan manusia dengan segala apa yang dia punya. Artinya kita mesti lengkap A B C D E F mesti ada. Tapi tidak semua manusia akan melihat semua sisi dia akan pernah. Kenapa? Karena dia hanya butuh melihat bagian yang dia butuh lihat. Dia hanya tahu cuman bagian yang dia perlu tahu bagaimana misalnya gini, bagaimana masyarakat Batak Toba memahami soal warna hitam, merah, dan putih. Mereka punya filosofi, mereka punya uh, mitologi tentang tiga warna itu. Bagaimana orang Minangkabau memahami warna hitam, merah, dan oranye? Kayak luak nantigo. Uh, uh, Bukit tinggi, batu sangkar, Upaya uh, kumbu, mereka setiap warna tiga warna itu mewakili masing-masing wilayah. Artinya, pemahaman-pemahaman itu yang manusia miliki itu beda-beda. Anda bikin sejarah, tapi saya nggak butuh sejarah yang Anda bikin. Kenapa? Karena ketika Anda bikin se sebuah sejarah, itu saya ada bagian dari sejarah itu sendiri. Artinya saya melihat sejarah itu dari dalam. Anda melihat sejarah itu ketika membuat sejarah sebuah masyarakat, Anda karena sebagai orang luar, Anda punya pemahaman sudut pandang Anda dari luar. Tapi orang-orang yang Anda ceritakan dalam sejarah itu, mereka nggak butuh sejarah itu karena mereka bagian dari sejarah itu. Jadi artinya ketika membuat sejarah, Anda mesti tahu apa yang mau Anda sampaikan. Itu yang paling penting. Kembali kata Mas Diri bilang, pada siapa Anda sampaikan? Kalau kepada anak-anak anda mesti mencoba konsep sudut pandang anak-anak. Jangan Anda misalnya membuat film sejarah tentang anak-anak tapi sudut pandangnya orang dewasa karena Anda yang membuatnya, artinya memakai sudut pandang Anda. Soal soal karya itu kan soal sudut pandang, soal bagaimana Anda menganalisis tema yang Anda mau sampaikan. Itu sih, teman-teman. Yang paling penting buat saya itu. Terima kasih. Oke, okay, jadi di highlight tadi audience itu menjadi penting, walaupun kita punya, tapi riset juga penting. Artinya, apalagi kalau orang luar yang membuat cerita tentang sejarah sebuah daerah, nah itu hati-hati itu -hati kalau narasumbernya. Sebaiknya kenapa nggak kita betul-betul mendapat insight dari si para pelaku-pelaku sejarah ini sehingga mungkin karya kita akan menjadi lebih lengkap. Tinggal nanti bagaimana menyampaikannya begitu ya. Uh, Penyampaikan artinya dengan menggunakan teknik atau apa ya tadi, Mas Dery juga ngomong tentang teknik animasi bahwa sekarang itu udah keren gitu, udah bisa di, dibikin dengan teknik tertentu, maka itu menjadi sebuah uh, film yang epic lah gitu kan. Di sini pertanyaannya bagaimana menghasilkan film-film yang seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya yang sudah terlihat nih, tapi saya mungkin mau break dulu sebentar karena kita masih punya waktu nih. Kita puterin dulu gimana kalau kita puterin juara favorit dari animasi. Jadi, kita kasih break dulu supaya para pembicara kita juga bisa minum dulu. Oke, okay? mari berkenalan dengan Rio, remaja tanggung yang punya banyak aktivitas. Sayangnya, Rio kurang memperhatikan kesehatannya. Akhir-akhir ini, Rio memang mempunyai daya tahan tubuh yang kurang baik. Ia sering sakit karena kelelahan. Kalau yang ini, namanya Mbok Inem. Boinem Inem ini pahlawan buat Rio. Setiap pagi, Boinem Inem selalu antar jamu kunyit asamnya untuk Rio. Agar Rio tetap bisa beraktivitas dengan leluasa. Sebab ia bilang kunyit terdapat kandungan kurkumin yang kaya akan antioksidan dan antiinflamasi. Sekarang, Rio tampak lebih semangat lagi. Ini semua berkat ramuan kunyit asam dari Boinem. Inem. Eits, tunggu dulu. Tapi apakah kamu tahu bagaimana proses pembuatan jamu kunyit asam Boinem? Inem? Setiap pagi, Mbok Inem mencari kunyit di kebun depan halaman rumahnya. Kemudian, ia kupas dan parut sampai mendapatkan sarinya, lalu direbus bersamaan dengan air, gula pasir, gula merah, dan asam jawa. Jika ramuan sudah mendidih, tandanya jamu sudah dapat dikonsumsi. Sekarang, kamu bisa seperti Rio yang selalu bugar setiap harinya. Oke. Okay nah itu adalah uh, juara favorit yang dipilih oleh teman-teman uh, uh, di Instagram ya waktu itu diposting di Instagram nah uh, mungkin berkaitan dengan karya tadi uh, Mas Deril nih terutama ya jadi ada pertanyaan tadi katanya begini sebuah karya animasi itu uh, biasanya begini biasanya dia uh, akan mengambil misalnya apakah background ataukah tokoh karakter ataukah ornamen ornamen di dalam animasinya itu dia ambil dari misalnya Google ya, ya. artinya dia memakai karya yang bukan karyanya dia itu ya. nah itu uh, gimana tuh aturannya padahal dia sudah masukin juga uh, misalnya sumbernya dari mana ya. apakah itu uh, sebagai sebagai orang yang memang bergerak di bidang ini Apakah ada saran gitu bahwa karena ini kan sebuah penciptaan proses kreatif dan segala macam nah itu itu gimana menurut Mas Daryl? Iya uh, tadi sempat baca pertanyaan itu juga jadi uh, buat teman-teman mungkin harus sadar di sini bahwa uh, di industri kreatif ini kita kenal dengan istilahnya hak cipta ya gitu uh, dan uh, ini juga cara gimana kita menghargai diri kita sendiri sebenarnya dengan cara kita menghargai karya-karya orang lain gitu. Nah, ini nanti kaitannya bisa ke hukum. Kalau misalnya kita miss atau nggak memperhatikan hal ini, gitu. Tentunya kalau misalnya saya jelaskan secara detail hak cipta itu meliputi apa aja, akan panjang tuh sesinya. Tapi buat teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan materi-materi dari internet, sebaiknya dipastikan bahwa image yang dipakai itu memang a free royalty image gitu ya. Jadi dari ada ada beberapa pl platform yang memang menyediakan image-image gratis yang bisa dipakai dan itu free royalty tanpa ada catatan itu gratis, benar. Uh, tapi tolong dibaca dengan detail karena ada beberapa yang gratis selama kita tidak mengkomersialisasikan karya kita. Gitu. Jadi ketika teman-teman bikin sebuah konten, apalagi misalnya di-post di Instagram atau di YouTube dan ternyata dimonetisasi dinyalakan sistem monetisasi iklan AdSense dan lain-lain di YouTube-nya. Berarti kan kita nyari uang dari karya kita. Dan sementara ada komponen-komponen di karya kita misalnya entah itu sound effect, entah itu lagu, entah itu gambar, entah itu karakter, apapun itu yang ternyata bukan milik kita dan ternyata kita juga tidak memperhatikan bahwa itu bukan sebagai konten yang free royalty, itu sebaiknya hati-hati. Gitu. -hati. Nah, umumnya Uh, kalau misalnya teman-teman akan mempergunakan itu, misalnya contoh ada seorang guru ingin menciptakan sebuah konten untuk media pengajaran di kelasnya. Nah biasanya lebih baik disarankan izin kepada pemilik uh, gambarnya. Umumnya kalau selama itu dipakai non komersial dan untuk edukasi biasanya diizinkan. Tapi harus catatannya t -t tadi tidak dikomersialisasikan. Jangan sampai awal pas bikin sih memang untuk pendidikan, tapi kok ternyata anak-anak suka ya. Oh ya udah deh, saya masukin YouTube deh. Tanpa kita lupa uh, motivasi kita di awal, ternyata berubah ke depannya. Nah ini sebaiknya diperhatikan dari awal. Dan sebenarnya uh, apa? Uh, sekarang udah banyak kok platform-platform yang udah menyediakan kayak sound effect yang free royalty, musik yang free royalty. YouTube pun kalau misalnya kita sebagai YouTube Creator pun di situ disediakan library di mana disediakan lagu-lagu sound effect dan lain-lain yang sudah bisa dipakai secara gratis. Tapi kan catatan buat teman-teman adalah ketika kita pakai free royalty content, ada kemungkinan itu digunakan oleh orang lain. Contohlah kalau kita nonton infografik di YouTube lah ya, gitu yang sederhana-sederhana, lagunya itu lagi itu lagi, itu lagi itu lagi. Bosen kan? Itu kayak udah lagu template. Itu nada itu kayaknya udah enak banget orang kalau udah denger. Nah jangan sampai ternyata karena terlalu sering konten itu dimanfaatkan atau dipakai oleh orang lain karya kalian jadinya dipandang sebelah mata sama orang lain karena kalian memang menggunakan konten-konten uh, yang sudah sering dipakai gitu itu sama aja ketika kita beli baju kan kita pengennya baju itu merepresent kita diri kita tapi ternyata kita ngelihat di tengah jalan kok bajunya mirip sama orang lain gitu kan nah itu kan juga kayak aduh nggak enak nih nah ini sama uh, halnya dengan ketika kita berkarya juga, nah itu mungkin uh, tolong diperhatikan saja soal uh, copyright, uh, trademark dan lain-lain uh, dan ya itu apakah itu free royalty kah atau tidak. Uh, saran saya sih sebenarnya bikin saja dan dan nggak ada yang bagus atau jelek pendekatan visual itu buat orang kreatif itu nggak ada yang bagus nggak ada yang jelek. Gambarnya sketsa secara kasar pakai pensil di foto di scan atau di foto aja masuk ke komputer itu bisa bagus asalkan tadi itu sudah sesuatu yang udah kita riset dan kita tentukan bahwa ternyata pendekatan eksekusi seperti itu adalah cocok untuk menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan gitu jadi uh, balik lagi seperti uh, seperti kita seniman seniman pun ada yang naturalis ada yang realistik sekarang ada yang uh, apa uh, uh, super hiper uh, realis gitu kan tapi ada juga yang abstrak gitu nah intinya adalah menyampaikan pesan-pendekatan visualnya teknik teknik dia dalam berkaryanya beda-beda. Ada yang pakai cat air, ada yang pakai cat poster, ada yang pakai oil, ada yang join, ada yang gabung, ada yang bikin instalasi, ada yang patung, ada yang kayu, ada yang logam. Itu adalah proses atau media yang kita pakai ketika ini. Animasi juga sama. Jadi bukan berarti kalau kita bikin infografik jadinya harus begitu lagi, begitu lagi karena kita merasa oh karya yang satu itu bagus kayak gitu, kita pengen tiru deh biar aman begitu aja. Enggak salah itu juga salah satu proses belajar. Kita niru dulu dari yang bagus, kita bisa bikin, tapi kita tweak yang itu menjadi karyanya kita. Itu juga nggak masalah. Asal kita tweak, bukan kita plagiat benar-benar kita tiru abis-abisan, atau bahkan kita ambil benar-benar dan ngaku itu punya kita. Kalau itu salah. gitu. Tapi cara belajar adalah tadi, tadi sempat ada yang nyebut, ada Ghibli Studio, karya-karyanya keren-keren. Ya nggak apa-apa, saya pun selalu berpanutan dengan studio yang menghasilkan karya yang keren. Itu mendorong saya supaya saya belajar tekniknya, belajar soal penceritaannya, kreasinya, karakternya, dan lain-lain sehingga itu kita bisa majuin diri kita untuk belajar lebih jauh gitu. Nah, cuma itu aja tadi. Hati-hati aja kalau misalnya make uh, apa image lari lain. dan lain-lain karya orang lain. Mm -hmm. Oke, okay. kalau di Mas Yudi gimana pengalaman terutama di film apa seperti itu gitu? Tapi I don't know gimana tuh kalau di film tentang itu tadi orang pakai karya orang lain di uh, dari Google atau dari mana tadi udah diingetin ya uh, tipsnya adalah seperti yang tadi Mas dari tapi kalau di film kayaknya mungkin jarang kali ya terjadi itu ya karena mungkin satu film dengan satu film lain aja soundtracknya beda gitu ya Mas ya yes, uh, uh, pernah terjadi di tahun berapa itu ada film yang sempat heboh ya di, di FFI, karena ternyata uh, setelah dibuktikan banyak yang dia ambil dari kayak ilustrasi musik, uh, dari film yang lain gitu. Itu pernah ada gitu, tapi itu sangat langka lah. Nah, sebetulnya intinya yang saya mau coba ingatkan adalah lagi. Ini, begitu kita ngomong sebuah kata yang namanya seni, itu kan persoalan bagaimana kita menafkahi batin banyak orang. Iya kan? Nah, soal batin ini soal yang tidak bisa diukur oleh manusia. Sebetulnya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah kejujuran. Nah, karya yang baik itu karya yang apa sih? Karya yang jujur. Yang jujur itu yang apa? Apapun yang kita punya hari ini, mau dibilang jelek, mau dibilang apa? Itu lebih baik karena itu karya kita secara jujur. Bukan kita mencontoh atau menjiplak bahkan yang dari bilang copy paste plak gitu ngambil gila itu. Dalam Daryl kan tadi bilang dalam proses belajar iya, meniru iya, meniru secara teknisnya misalnya. Tapi ketika kita sudah memahami sampai uh, menguasai peniruan teknis itu, ada satu tahapan belajar lagi meniru berbuat sesuatu. Kalau kata Daryl tadi ditweak menjadi sesuatu yang baru. Jadi proses belajarnya mau meniru pun nggak apa-apa. Sampai hari ini pun nggak apa-apa. Tapi ketika meniru, kita berbuat sesuatu dalam meniru. Ketika sudah melampaui itu, kita akan bisa menjalankan, kita tidak lagi meniru, tapi berbuat sesuatu tinggal. Dalam proses belajar nggak apa-apa. Artinya ada yang kita capai, karena itu yang tadi Dari bilang lagi, memotivasi Kita menjadi mengejar Satu pencapaian gitu Tapi soal Kalau Berdiri <tabuk> Setiap orang punya hal yang beda Harus yakin bahwa kita Memiliki uh, Ini memiliki ide yang Walaupun sama secara Secara sederhana Mungkin kita lihat sama, tapi ketika kita kerjakan bahwa kita jujur kita nggak mengambil ide dia, kita punya punya bahasa yang beda pasti. Muncul karyanya juga roh, rohnya, penyawanya juga akan beda. Contohnya gini, saya enam film tentang dokumenter tentang suku Asma dari enam pembuat film. Suku Asma apa sih yang sangat menonjol? nggak nggak ada yang nggak ada yang berbeda dari mereka motong pohon sagu, ngambilin ulet, dimakan, perang di pakai perang, pakai perahu, bikin patung, mengukir itu. Tapi bagaimana 66 film itu punya rasa yang beda? Kenapa? Karena dibuat oleh enam orang yang berbeda, mereka tidak saling uh, meniru, tapi mereka jujur dengan apa yang dia lihat. Karena saya saya lihat sesuatu dengan diri melihat sesuatu, benda yang sama akan berbeda persepsinya. Karena berbeda, karena kita kembali yang saya bilang, karena manusia punya pengalaman yang beda, punya latar belakang yang beda, punya pengalaman batin, punya pengalaman lahir, punya pengalaman psikologi yang beda. Karena pengalaman itu tidak bisa dibagi. Kalau kita bilang, kita sharing pengalaman, saya agak ragu. Karena pengalaman itu hanya berguna bagi orang yang mengalaminya masing-masing, karena setiap manusia membutuhkan pengalaman yang berbeda dalam perjalanan karyanya. Nah, ke kenapa pengalaman itu bisa dibagi? Ketika sudah dikonversi menjadi sebuah ilmu, misalnya saya punya pengalaman terbentur dengan persoalan-persoalan penciptaan. Nah, persoalan itu saya menemukan solusinya. Nah, dari pengalaman itu, saya konversi itu menjadi sebuah teori, menjadi sebuah ilmu. Nah, itu baru bisa dibagi. Kalau hanya sebagai sebuah dongeng, sebuah cerita, itu hanya berguna buat saya. Tidak buat orang lain. Jadi saya pikir, ya jujur aja. Karya yang baik adalah karya yang jujur. Karena pada akhirnya kalau kita nggak jujur, kita yang rugi kok. Karena persoalan seni itu persoalan batin nih. Bukan persoalan pikiran. Persoalan apa yang kita memindahkan sebuah perasaan yang kita rasakan supaya orang lain ikut merasakan perasaan itu gimana kita bisa memindahkan rasa itu kalau kita udah nggak jujur dengan perasaan kita itu aja sih. semua orang tidak akan ada yang mau menjadi pencuri semua orang tidak akan ada yang mau menjadi pembaca artinya straight pada itu aja perjalanan se seburuk apapun menurut orang bahwa ini karya yang jujur ini hari ini kita punya kapasitas kita seperti ini ya udah yang kurang kita perbaiki untuk karya-karya berikut gitu sih ya yeah. Uh, terima kasih, Mas Yudi. Jadi, karya itu harus jujur dan tadi uh, menarik, ya. Pengalaman yang belum menjadi problem solving atau belum ada problem solvingnya itu tidak bisa menjadi uh, sharing yang berguna bagi orang lain, ya. Jadi, memang kalau kita punya pengalaman, ceritanya jangan dongeng. Tuh. Itu menarik juga, tuh, kalinya kita habis waktu kita untuk dengerin dongeng orang lain yang tidak ada problem solvingnya, gitu. Oke. Okay. Saya akan mempersilahkan dua orang penanya yang bisa langsung bertanya e, kepada kedua narasumber kita. Yang satu adalah Faiza Nabila Caroko. Jadi saya izinkan, e, mohon e, Mas Rizky dibuka, di unmute, dan silakan untuk bertanya. Kemudian saya akan berikan juga kepada Dev Rangga Hasa Yang pertama Faiza, silakan. E, dibantu di, di unmute. Uh, host please Udah Bu Harus Faiza yang unmute Bu huh? Oh dia yang belum ya Faiza coba di unmute deh Kamu masih Mute ini Faiza Oke okay. saya belum lihat ya Kalau gitu berarti saya kasih Yang satunya dulu deh Def Ranga. Yes Oke, silakan Dev Rangga silahkan silakan bertanya pada narasumber kita. Uh, selamat sore, Mas Daril sama Mbak Vita. Ya, sore. Uh, gini, apa? Mending visualisasinya bagus tapi kontennya tuh, maksudnya konten filosofi isinya nol atau visualisasinya tuh biasa-biasa saja -biasa standar tapi isinya tuh ngena gitu? Mending yang mana? Ya. Saya langsung jawab atau gimana? Terima kasih. Silakan. Dalam gimana? Ya silakan um. dijawabin Mas Daryl. Uh, Oke. Okay. Uh, saya sih sebenarnya kalau dikasih opsi kayak gitu uh, apa ya? Kayak bukan opsi buat saya gitu. <laughs> Jadi maksudnya gini. Uh, uh, setiap kita uh, melakukan pendekatan terhadap apapun yang kita mau hasilkan. Uh, itu sebaiknya memang dari awal itu kita sudah uh, tahu dulu tadi kan kita udah udah melakukan riset kita kita tahu permasalahannya apa kepada siapa kita mau bikin pesan apa yang kita mau sampaikan dan lain-lain karena gini uh, kalau misalnya kita ngomong soal filosofi saya nggak ngerti sedalam apa filosofinya itu yang kita anggap nol atau anggap tinggi sekali karena buat saya saya nonton SpongeBob aja di situ ada nilai-nilai filosofi yang saya bisa dapat Padahal itu tontonan hiburan buat anak-anak. Saya nonton uh, kartun yang sangat apa ya uh, mungkin nggak nggak masuk akal sama sekali gitu, tapi ternyata di situ ada nilai yang saya bisa dapat. Tapi juga animasi yang serius juga juga ada nilai filosofinya juga yang saya dapat gitu. Nah uh, balik lagi mungkin tadi kaitannya ke Mas Yudi juga bilang bahwa ternyata masing-masing orang punya pengalamannya dan masing-masing pesan pun connect terhadap orang yang lagi nonton itu beda-beda bisa jadi ketika ketika di dalam sebuah film itu tujuannya bercanda tapi orang nangkepnya itu serius ternyata buat orang lain itu lucunya bukan main bisa jadi gitu nah itu kan tergantung lagi siapa yang nonton nah uh, makanya saya uh, sulit kalau misalnya ditanya uh, menilai nilai kedalaman filosofi karena buat saya Komedi itu tinggi sekali nilai filosofinya buat saya karena saya selalu menertawakan hidup semua masalah yang ada itu saya selalu tertawakan ringan aja lah gitu ya dan itu tinggi jadi saya malah kalau yang serius-serius amat saya nggak terlalu nggak terlalu deh ini tapi buat orang yang serius bisa kebalikannya nilai filosofi yang saya pegang itu nggak masuk akal buat dia gitu nah jadi pada akhirnya adalah sebenarnya balik lagi ke apa yang kita mau buat pesan apa yang kita mau sampaikan. Dan ketika eksekusi pun, menurut saya nggak ada eksekusi yang buruk dalam arti apa. Misalnya gambar gambarnya corak-coret, gambarnya kayak gambar lukisan dinding anak kecil lagi belajar gambar. Kalau ternyata misalnya ini mau menyampaikan tentang kekerasan terhadap anak kecil, kita bercerita tutur bahasanya menggunakan coretan-coretan dinding anak kecil yang menggambar, yang menggambar sesuatu yang mengerikan, bisa jadi malah eksekusi gambar yang jelek itu itu sangat tepat untuk menampilkan pesan yang kita mau hajar kepada penontonnya secara emosi. Jadi bukan berarti kita harus menghasilkan animasi secanggih Toy Story 4 terakhir itu ya, atau Avatar uh, bukan Airbender tapi Avatar yang manusia biru itu, gitu. Bukan yang bikinan stasiun TV lokal kita tapi ya yang uh, <laughs> yang punya James Cameron, gitu. Nah uh, itu mau secanggih itu uh, balik lagi uh, apa? Uh, itu yang dipilih untuk eksekusi dengan menggunakan teknologi segala macam, tapi intinya juga di dalamnya ternyata itu tentang peperangan antara antara dua antara manusia dengan ini dan itu kan ada ada nilai ternyata itu menyinggung soal uh, keberagaman dan lain-lain gitu. Tapi memang dia mampu menghasilkan dengan eksekusi produksi dengan secanggih itu. Tapi dibilang bagus yang mana? Saya nggak bisa pilih karena dua-duanya tepat ketika mengeksekusi memilih teknik mana. Gambar yang jelek ternyata bisa menyampaikan pesan. Gambar yang brilian, bagus, mengkilap, bukan main juga bisa menampilkan pesan. Tapi banyak juga gambar yang bagus yang minta ampun, pesannya kosong gitu. Itu juga banyak gitu, jadi gambar yang jelek juga pesannya kosong juga banyak. Nah, itu bisa jadi karena memang dari awal kita memang tidak tahu kita mau ngomong apa sih, sehingga nggak ada kaitannya tuh pesan dengan apa teknik produksi yang kita pilih itu sama sekali nggak ada kaitannya sehingga orang juga tidak melihat dan tidak bisa mengkoneksikan meng itu ketika uh, menikmati karya yang kita suguhkan kepada mereka gitu. Nah ini kan problemnya adalah dari awal memang itu adalah sesuatu yang sudah jadi bahan pertimbangan gitu. Nggak nggak bisa kita li lihat cuma aspek visualnya aja atau aspek ceritanya saja gitu. Itu dua-duanya adalah kita kaitkan. Dan balik lagi saya orangnya realistik, jadi saya lihat mana yang saya bisa lakukan. Kalau misalnya saya nunggu tadi Oh, sampai nanti deh. Kalau ada anggaran, ada budgetnya untuk bisa mengeksekusi ide saya secanggih James Cameron, gitu ya, yang nggak mungkin-mungkin. Gitu kan? Jadi, saya harus realistik juga. Kira-kira ide-ide ini bisa dieksekusi dengan teknik apa, media apa gitu. Nah, itu baru saya pilih mana yang realistik. Karena tadi keterbatasan kaitannya ya, ini karena saya juga orang studio, maksudnya mengelola perusahaan. Jadi, sudut pandang saya pun adalah komersial. Selalu ada tiga aspek, waktu, budget, sama ekspektasi output. Itu aja. Makanya realistik. Ketika kita bikin karya, misalnya mau ikutan lomba, kita tahu nih, lombanya kapan harus ngumpulinnya. Nah, dari situ kita track back, berapa lama kita waktu ngedit, berapa lama kita waktu produksi, ada orangnya berapa orang yang bisa bantuin saya, nah, terus udah gitu kalau teknik produksi ini berapa lama, kalau tradi, tradi, apa teknik produksi yang B berapa lama, bikin cerita saya berapa lama, bikin storyboardnya berapa lama, sehingga kita tahu dan kita bisa menilai tahapan produksinya sampai ke deadline yang kita mau deliver masalah ternyata deadline-nya, balik lagi klien anggarannya kecil ya namanya anggaran kecil akan ngaruh ke output. gitu kan kalau anggarannya besar tapi eh, apa anggarannya kecil terus timnya eh, waktunya sedikit ya pasti hasilnya jelek jelek tapi dalam arti ya itu sesuai jadi buat dia itu dia puas karena itu sesuai dengan keterbatasan yang diberikan, gitu. Tapi kalau orang lihatnya oh nggak terlalu bagus, ini harusnya bisa lebih bagus. Oh ya bisa. Ada waktu lebih panjang dengan anggaran yang lebih uh, panjang bisa jadi lebih bagus juga, gitu. Tapi kan itu tadi kita kalau misalnya orang kreatif selalu nunggu kapan klien ada budget yang besar dan waktu yang fleksibel nggak akan, nggak akan, uh, apa nggak usah di bidang ini kalau gitu, <laughs> lari aja ke bidang lain. Kira-kira <laughs> itu sih. Oke. Okay. Mas Yudi, tuh visual dan konten mana yang lebih penting di film? Ya, balik kalau emang kalau saya sebagai saya kan sebetulnya penikmat animasi. Saya mau dua-duanya lah. Kontennya ya. ada, teknisnya e, bisa menghibur. Karena ketika busuk visualnya ya apa yang kita mau dapat juga. Kita udah males juga nontonnya kan, hari ya. kita kita skip aja, kita kita mati, kita Akan pindah ya, yang ya. lain. Artinya sebenarnya nggak tahu ya, mungkin menurut saya yang penting bagaimana membuat itu menjadi menarik lah, karena biar gimana pun itu film itu adalah punya dua sisi tontonan dan tuntunan kan? Ya. Jadi emang mesti dua-duanya gitu. Yang buat saya yang penting adalah memperkaya ide. Bagaimana saya orang yang mendewakan ide sih. Karena ide itu nggak bisa ada sekolahnya, nggak bisa dibeli. <laughs> itu kenapa kenapa ide? Karena sebetulnya gini, kalau kita lihat, saya berharap industri film di Indonesia atau film live atau film animasi harus tidak menjadi seperti industri di Hollywood yang sebetulnya hari ini mereka sudah stuck sudah beberapa tahun ke belakang ini mereka berhenti kenapa karena tidak punya ide kenapa saya bilang tidak punya ide kelihatan karena dia mulai membangunkan mayat-mayat hidup dia mulai membangunkan membangun menjadi zombie jadi ada remake film yang sudah tahun 30 Star is Born itu udah berapa kali dibangunkan tuh udah berapa kali jadi zombie tuh kalau kita meng 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 memakai istilah bahwa ketika karya itu sudah jatuh di publik senimannya kan mati. Nah berapa kali itu? Nah, Hollywood itu udah gitu. Tapi yang hebat dari animasi, bagaimana animasi itu akhirnya sampai industri Hollywood itu membangunkan benda-benda mati. Animasi dijadikan hidup. Lion King lah, Beauty and the Beast, Mulan sekarang. Kenapa menurut saya? Karena mereka sebetulnya kehabisan ide dua tahun yang lalu saya ketemu ada satu produser Hollywood namanya Mario Kasar. Kalau pernah dengar dia apa ya Rambo 1, 2, 3. terus Basic Instinct dia produser produser Stallone ya. Terus saya tanya kenapa sekarang dia mulai pindah ke Indonesia. Saya bilang kenapa kamu ke Indonesia bukannya di sana lebih enak masa depan film adalah di Asia bukan di Amerika. Kenapa? Karena dari dulu kita dengan keterbatasan orang-orang Asia, tapi kita tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan karya-karya ide-ide yang luar biasa. Di Amerika kenapa bisa hidup? Persoalannya cuma satu, yang menghidupkan industri besar di Amerika adalah karena kayanya keragaman komunitas-komunitas kecil. Jadi si studio besar itu mengambil ide-ide yang lahir dari studio, dari komunitas-komunitas kecil itu komunitas-komunitas seniman film seniman teater itu di, diambil dari mereka itu hidupnya mereka dari situ nah kita tanpa komunitas-komunitas yang beragam yang tidak terlalu beragam aja sudah gila udah begitu kaya kedalaman idenya seniman Indonesia tuh luar biasa gitu apalagi kalau kita hidupkan komunitas-komunitas kecil dari seluruh Indonesia Misalnya teman-teman ini ada yang dari Sulsel, ada yang dari mana, ada yang dari mana. Bagaimana teman-teman menghidupkan pertumbuhan industri atau uh, seni film, animasi itu dari daerah-daerah di mana kalian tinggal, itu akan tumbuh dari seluruh pelosok Indonesia dan itu akan menjadi sebuah hal yang besar ketika itu menjadi satu yang namanya karya Indonesia. Karena apa? Ya itulah. Kalau kita bilang mana sih film Indonesia, mana film animasi Indonesia harus ditemukan. Ya keragaman itu adalah karya Indonesia. Nah, kesadaran ini yang menurut saya teman-teman itu harus segera tumbuhkan. Saya saya di sini mungkin nggak terlalu mau ngomong soal teknis karena saya nggak menguasai teknis animasi. Buat saya adalah semangat ide eh, apa ya eh, eksplorasi berkarya punya semangat yang betul, ada arah yang betul, ada satu tujuan bersuara yang betul, itu yang buat saya penting. Kekayaan kesenian itu yang beragam di Indonesia, dari seni masing-masing daerah itu yang nggak pernah kita pikirkan menjadi sebuah kekuatan. Jadi, saya berharap sekali, gitu, dengan lahirnya teman-teman para pembuat film animasi ini, terus berkarya, kejar gitu. Jangan sampai dorong industri ini supaya tidak membangunkan mayat-mayat hidup menjadi zombie. Dorong itu, sumbangkan ide-ide yang brilian yang luar biasa. Jadikan kita sebuah industri film yang tidak pernah kehabisan ide. Dengan keragaman kita, ya. Itu sih. Itulah. Mungkin yang buat saya dari sudut pandang saya. Iya. Hmm. Dalam banget, Mas. Itu apa e, pesennya tuh, Mas Yudi? Oke, saya mau kasih satu kesempatan lagi. Kita hanya punya waktu sedikit lagi nih, sekitar 8 menit. Uh, Aldo, tapi kalau boleh videonya dihidupin deh, karena uh, ini kan langsung di uh, live streaming di YouTube ya. Kalau enggak, enggak kelihatan mukanya gitu ya. Boleh dihidupin videonya dulu, baru kita bertanya, baru di-unmute. Bisa enggak? Mana nih mukanya? Kalau enggak, enggak jadi nanya nih. Halo Aldo, mana dia? Kamu mukanya? hilang. Nah, hilang. Ada ada ada. Aldo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. Mana mukanya? Enggak ada di sini. Kok enggak ada? Enggak <laughs> okay. tahu. Oke. Alright, oke okay, oke okay. enggak apa-apa ya. Uh, tapi buat yang besok yang ikutan besok kalau uh, mukanya enggak ada enggak akan kita masukin untuk uh, bertanya ya. Karena uh, kita harus menghormati para pembicara kita juga nih ya. Oke. Okay. Satu pertanyaan akan dijawab dengan singkat oleh dua pembicara kita, silakan Aldo. Ya. Jadi saya mau bertanya, kan kita nih di bidang animasi ini ceritanya kan ingin ikut lomba. Nah, kan masih di tingkat SMK. Ya. Nah, kadang tuh kita suka di dalam tengah perjalanan suka yang namanya creative stuck. Atau ketika di tengah-tengah tuh berhenti itu berhenti ya, pemikirannya ya. nah itu gimana itu untuk mengatasinya oke okay. ya, uh, ya terima kasih pertanyaannya uh, tadi sih sebenarnya sudah saya jelaskan ya di proses berpikir kreatif tadi itu gitu nah biasanya pengalaman saya dulu kalau zaman SMK itu uh, karena biasanya nih animasi itu kan kerjanya tim nih ya gitu. Nah stuck itu karena pertama dalam tim itu tidak ditentukan siapa sutradaranya, gitu ya. Jadi uh, ada nggak ada project leadernya lah, gitu. Yang menentukan karena kita harus tetap me menggarap sebuah project. Kalau misalnya project kaitannya film, di animasi dan lain-lain, ada baiknya memang kita bagi secara job desk, jangan uh, di spread sehingga semua itu merata kamu jadi sutra kita semua jadi sutradaranya ya, kita jadi semua jadi penulisnya ya gitu. Dan akhirnya nanti akan ada proses tunggu-menunggu gitu. Padahal tadi saya udah jabarkan bahwa di animasi itu perannya itu berbeda-beda di tahap di setiap tahapannya. Dan buat gambaran aja umum, profesi di industri animasi yang spesifik aja di industri animasi itu ada 80 profesi. Jadi mulai dari animator junior animator senior ada lead animator ada supervisor animator ada animation director uh, itu jadi satu jenjang karir sendiri Lalu ada nanti ada konsep artis ada visual artis ada storyboard artis macem-macem jadi banyak banget dan buat teman-teman di sini juga pertanyaannya kalau mau tertarik ke bidang animasi nggak perlu jadi animator kalau emang saya suka ceritanya ya saya diceritanya kalau saya suka di uh, apa? di storyboardnya silakan di storyboardnya saya suka di desainnya silakan di desainnya nah balik lagi ke pertanyaan tadi kok saya stuck ya nah itu tadi biasanya di dalam sebuah kerja kelompok itu karena pertama tidak kita break down dulu time schedule tadi gitu jadi meskipun misalnya saya anggap yang tadi materi yang saya paparin misalnya Aldo sudah lakukan tapi ternyata stuck itu karena misalnya panunggu nunggu, -nunggu uh, skrip kapan mulainya nih gitu iya nunggu si dia dia belum mulai gitu kan jadi nggak mulai-mulai nanti dia dia bilang iya nih idenya nggak ada gitu karena emang dia ternyata nggak suka nulis gitu kan jadi uh, semua ini balik lagi harus ke minat gitu orang yang nggak punya minat nulis uh, nulis itu salah satunya adalah bakat jadi maksudnya gini kalau saya nggak punya bakat nulis terus saya pengen nulis pasti tulisan saya jelek gitu aja sih jadi kalau misalnya saya punya bakat nulis dan ternyata minat saya di penulisan itu pasti hasilnya bagus dan belajarnya jauh lebih cepat sama halnya dengan animasi, sama halnya dengan storyboarding, sama halnya dengan yang lain. Nah, alat bantu yang paling simpel adalah ketika misalnya proses kreatif tadi sudah dilakukan, time schedule sudah ditentukan, job desk masing-masing orang yang terlibat di produksi sudah ditentukan, adalah berangkat dari kita harus tahu instrumen kreatif kita tuh apa. Kalau misalnya tadi Aldo bilang, "Oh, mentoknya misalnya di ide." Nah, harus tahu tuh instrumen instrumen-instrumen atau alat-alat yang dipakai buat anak-anak orang-orang kreatif itu kalau misalnya nyari ide tuh kayak apa sih? Pertama, paling sederhana cari referensi, udah cari referensi, cari itu misalnya, oh kita lagi nyari ide cerita tentang uh, sejarah, ya udah cari aja video-video tentang sejarah, paling simpel dari situ, baru bisa nggak kita translate dengan uh, tema dengan apa yang kita mau buat atau yang kedua, uh, cara yang paling umum lagi adalah coba aja kita bikin tools misalnya kalau saya kalau mikir ide adalah menghubungkan kata yang nggak masuk akal dengan satu kata yang nggak masuk akal lagi misalnya gitu ya uh, keris gitu terus apel nah, apa nih dengan keris dan apel saya mesti bikin apa gitu cerita apa yang saya mesti bangun gitu kan? apakah misalnya ada ada karakter utama yang ternyata ketahuan apel yang dia sudah panen hilang sehingga dia harus mencari penjahat siapa yang mencarinya dengan bantuan keris yang dia miliki misalnya nggak tahu akhirnya ketemu satu cerita gitu kan? Itu cuma dari dua kata permainan gitu dengan permainan kata. Nah, itu sebenarnya tools-tools kreatif yang tinggal di Google kok gitu. Tools-tools kreatif ini, instrumen-instrumen kreatif ini tinggal di Google. Gitu. Kalau misalnya ternyata mentoknya adalah di animator. Aduh, saya bingung ini gimana cara mengeksekusi gerakan animasi apa gerakan karakternya? Animator itu adalah menerjemahkan acting dan gerakan. Jadi, yang paling simpel adalah bikin referensi video gerakannya. Udah nggak mungkin kehabisan idenya. Misalnya ada adegan, misalnya karakternya marah. Ya udah, kamu aja peranin, videoin muka kamu. Muka kamu jadi referensi kerjanya kamu. Nanti gimana caranya animasiin karakter kamu. Atau kalau karakternya jatuh dari tangga gitu. Ya kamu jatuh dari tangga, jangan lupa tapi pakai headgear, pakai pelindung gitu ya. Tapi nanti bisa lucu tuh nanti. Kalau itu nanti ditranslate ke animasinya kamu, referensinya gitu. Jadi bikin referensi, cari referensi dan pada akhirnya nanti nggak akan mentok nyari ide kira-kira itu sih. Oke, uh, Mas Yudi. Ini pertanyaan terakhir nih Mas, soalnya harus dijawab. Oh, lupa. Itu, <tuk> tadi <tuk> Itu tadi dia bilang. Semua tuh, iya memang, jadi mentok, nah, kalau mentok, dia lagi mentok nih, tidak kreatifnya lagi mentok atau lagi lagi bikin kerjaan terus mentok gitu. Nah itu ngapain? Kalau kalau tahu saya sih kayaknya kalau model Mas Yudi ngopi dia sambil menikmati pemandangan. Oh emang gitu, ketika mungkin mentok itu kan kita mesti cari gitu. Jenuhan itu kan ada sebabnya. Gak mungkin sesuatu terjadi itu gak ada sebabnya. Mungkin kita terlalu terlalu hanyut, larut ke dalam karakter yang pekerjaan kita buat, itu kita juga bisa stuck atau kita saking terlalu mencintai karakter yang kita ciptakan, jadi kita sangat posesif terhadap itu. Posesif itu jadi membatasi, begitu kita mau nakal, karakter kita mau buat, kita mau ide nakal-nakal. Ada, ada tega. Iya, ya, enggak tega dia, karena ada pencipta yang terlalu mencintai karakter ciptaannya. Gitu. Kan seniman itu kadang orang suka aneh itu pikiran-pikirannya. Nah, menurut saya yang paling baik adalah membuat jarak dulu dengan itu tinggalkan aja. Ketika kita punya jarak, kan ada kerinduan tuh. Ah, ya. ketika kita udah kangen kita balik lagi <laughs> baru baru, kita, baru produktif ya. Baru produktif. Ketika kita ada kegelisahan, nggak ada kerinduan, seniman itu kan gitu. Kalau nggak ada rasa sakit tuh kayaknya dia nggak bisa bikin apa-apa. Karena rasa sakit itu menjadi sebuah hal yang membuat dia menjadi lebih tajam gitu. Seniman itu harus mungkin gini. Kalau mau jadi seniman itu harus sering patah hati. Supaya apa? Supaya tajam perasaannya. <laughs> ini, ini analisis gembel sih. Tapi boleh dicoba sih. <laughs> tapi banyak itu lagu-lagu tercipta pada saat dia lagi patah hati. Ya, lagi dia sedih dia gitu ya. Jadi kreatif dia ya. perasaannya stabil, dia nggak kreatif. nggak punya apa-apa yang untuk dia bagi gitu. Ya. Nah ya mungkin patah hati itu nggak harus sama perempuan kan ketika kita nggak ditegur sama ibu kita kan kita juga bisa jadi patah hati ketika kita nggak ditegur sama anak kita kita juga bisa patah hati gitu nah hal, -hal itu harus bagaimana itu kita konversi itu menjadi sebuah uh, kreativitas mendorong bahan bakarnya menjadi gitu dirubah menjadi energi bahan bakar seperti lampu sebetulnya light itu kan Cahaya. Cahaya itu adalah energi. Energi itu adalah sebuah sesuatu yang bisa membuat manusia hidup. Itu aja sih. Hmm. Cobalah. Sering-sering patah hati itu, Aldo. mana <laughs> <laughs> ya, uh, nih? Ngomong -ngomong, Aldo dari mana tuh dia? Gak tahu tuh. Aldo udah ini. gak ini. Aldo, chat. Aldo, kamu dari mana? Gimana-gimana, Daryl? Ya, mau, mau ini aja sih. Mau uh, nambahin juga gitu. Jadi, uh, di animasi sendiri sebenarnya ada dua jalur ya. Jadi satu itu jalur memang yang uh, kayak, kayak di film juga ada film yang emang art film, ada yang emang film komersial ya, gitu. Jadi di animasi pun sama. Ketika kita berkarya, apakah kita memang berkarya uh, as a, mau menghasilkan karya itu adalah karya seni, gitu, atau memang kita mau masuk ke industrinya yang ya tadi kata kuncinya sebenarnya kata industri tadi ketika kita industri itu memang uh, pada akhirnya adalah disamakan dengan industri lainnya gitu. Kalau saya simpelnya adalah kita di di animasi itu kalau udah skalanya industri itu menerapkan nggak jauh berbeda dengan pabrik lainnya, Di mana semuanya hmm. itu terukur setiap outputnya itu kita bisa tahu outputnya apa, gitu sehingga kita bisa nilai secara apa keseluruhan itu dari jumlah, dari kualitas, dari nilai itu kita bisa nilai. Nah, ini tentunya dari teman-teman harus tahu juga bahwa nanti ketika masuk ke industri animasi, mau masuk ke industri animasinya, gitu ya, atau mau masuk ke sektor animasi yang memang art. Jadi, banyak teman-teman komunitas kayak yang di Jogja, gitu, saya ketemuin, dia jalur animasinya itu jalur animasi yang memang art film. Dan itu menarik banget, karena art dengan industri itu harus uh, dua tempat yang bisa berdiri sendiri, tapi saling berhubung. Karena bisa jadi eksplorasi dari seni itu sebenarnya adalah terobosan yang kita bisa pergunakan ketika nanti dipergunakan di industri. Gitu, teknologi-teknologi atau terobosan ide segala macam itu gitu sampai sekarang itu ditemukan oleh oleh ilmuwan yang meriset meriset hal-hal yang sampai orang bilang nggak masuk akal. Sama halnya dengan seniman. Gitu, media itu dieksplorasi, pesan itu dieksplorasi sampai sampai dalam dan ternyata nanti kita bisa implementasiin gimana caranya itu diaplikasikan ke industri. Nah, ini yang yang kita juga bisa lihat bahwa buat teman-teman tadi ada pertanyaan juga, kalau mau sekolah animasi gimana? Bisa belajar otodidak atau kalau mau berkarir juga bisa lewat SMK. Kalau misalnya memang eh, SMK jurusan animasi sekarang banyak di Indonesia itu ada sekitar 51 SMK jurusan animasi atau kalau mau lebih lebar itu ada SMK DKV atau multimedia juga udah ada itu sekitar 70 70 SMK kalau nggak salah. Tapi ada jurusan animasi juga di kampus. Ada yang spesifik jurusan animasi langsung atau di bawah perfilman atau di bawah DKV gitu. Jadi silakan uh, buat teman-teman kalau misalnya mau nyari ilmu lebih dalam bisa kontak ke Ainaki juga. Kita ikut follow di Facebooknya Ainaki juga. Silakan kita biasa umumin tuh kalau ada lowongan kerja, ada pelatihan, ada training, ada workshop kayak gini. Nah itu kita bisa informasikan dan biasanya kita senang sekali dengan apa berbagi ilmu dengan berbega, berbagi pengalaman tadi. Oke, okay, terima kasih Mas Deril Oke, okay, buat teman-teman peserta semua, saya juga mau mengumumkan bahwa uh, kompetisi visual jalur rempah tidak stop di sini saja. Kenapa? Karena setelah uh, workshop ini kita ada dua workshop hari ini dan besok. Ditunggu, disimak di IG dari budaya uh, budaya maju. Karena kita akan mengumumkan lagi loh. Nih, para juri nih di sini ada dua juri kita akan ada 30 karya yang berhak mendapat hadiah apresiasi di mana total hadiahnya tuh adalah 70 juta. Jadi kalau teman-teman semua peserta itu e, mau banyak belajar, mau banyak dapat apresiasi karena kita hanya memberikan apresiasi kepada yang pantas diberikan, itu mungkin e, ke depannya kita akan buat satu komunitas sendiri lah. supaya teman-teman yang 1800 ini bisa saling share, saling saling e, belajar ataupun juga membuat jaringan karena kalian adalah masa depan Indonesia, kalian adalah masa depan animasi dan film Indonesia. Kita punya orang-orang hebat di sini, setiap saat kalau memang perlu colek aja IG dari Budaya Maju karena di situ uh, ada admin-admin yang akan menyampaikan kepada Komite Jalur Rempah tentunya di mana saya ada di situ untuk bisa kalau memang uh, ada yang tertarik untuk bikin workshop uh, minta dikasih workshop yang lebih advance gitu ya Mas Deril ya mungkin uh, ya kita bisa lakukan itu. Oke, okay. ini sekarang jamnya sudah uh, lewat tujuh menit dari waktu yang kita tentukan. Saya mungkin nggak uh, akan meminta uh, statement lagi dari para pembicara karena aduh luar biasa ya. Kalau saya kumpulin semua kata-kata ini, ini bisa jadi uh, satu apa nih kamus kecil gitu ya. Kata-katanya tuh aduh indah-indah gitu di sini ya. Tapi yang harus saya uh, yang harus saya highlight yang yang menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita bawa pulang adalah satu kita bicara sebuah karya kreatif pasti ide ide dan konsep itu harganya mahal tadi Mas Yudi juga udah bilang nah tetapi ide tanpa eksekusi yang benar, tadi Mas Deris sudah menjelaskan bahwa proses itu penting, tahapan itu penting, nggak boleh secara instan lalu diharapkan akan mendapatkan karya yang baik proses penting know how. Tadi Mas Yudi sudah bercerita tentang know how-nya, lighting dan segala macam itu perlu. Bagaimana kita me me menjadikan know how itu sebagai kekuatan dari prosesnya. Dan yang juga harus dicatat adalah fokuslah pada kekuatan kita, bukan pada kelemahan kita. Artinya positive thinking karena keterbatasan Kesedihan tadi Mas Yudi juga bilang adalah patah hati yang positif ya, bukan patah hati yang aneh-aneh, itu bisa menjadi e, sebuah proses penciptaan yang luar biasa. Jadi fokus pada kekuatan kita. Nah, yang harus ditutup adalah sebagai seniman, untuk menghasilkan karya yang baik, yang bisa dihargai oleh orang lain, kita harus jujur. Setuju ya Mas Daryl, Mas Yudi, bahwa kejujuran itu, itu walaupun jelek, Kali ini kita karya kita belum bisa diterima orang tetapi berbasis jujur dan kerja keras akan jadi orang-orang hebat seperti orang-orang yang sekarang jadi pembicara kita. Oke, okay. mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih buat Mas Deril ya. untuk Mas Yudi Datau sukses terus. Kita nggak stop sampai di sini. Jalur rempah ini akan kita kembangkan terus. Mungkin 4 tahun ke depan kita perlu karya-karya yang yang bagus untuk konten-konten uh, jalur rempah kita. Oke, okay. terima ya. kasih. Ya, sama-sama terima kasih semua yang di sudah. Terima kasih Ya, sama-sama Mas Yudi. Ya. <laughs> terima ya, kasih. Dan Kemendikbud. Ya. Amin. Yeah. So. Ya, ter... ya, terima kasih juga buat Kemendikbud.